Terima kasih kepada pengerusi majlis kita pada pagi ini yang dihormati pengerusi dan juga ahli jawatankuasa Surah Al-Mukhlisi yang bahagia ke Imam Tabilan para peserta khusus pemilihan pada pagi ini. Kita bersalah kepada Pak Yusuf berasal daripada Kelantan lah. Saya duduk di Sungai Besi, Kuala Lumpur. Sebagaimana yang diceritakan tadi, saya baru dia bertugas pegawai agama polis, dia panggil bako. Lalu tentera ni dia panggil kagat. Tentera ni dia panggil kagat, saya panggil bako. Tugas saya buat program untuk polis. Jadi sebelum saya menjadi di polis ni, saya 16 tahun duduk di Jawi. 16 tahun. Mana pengalaman tu banyak juga lah tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab tu bila kita berhijrah-hijrah tempat kerja ni satu benda yang baik. Kita dapat pengalaman. Pengalaman saya pertama, saya jadi imam, ketua imam masjid. Lepas jadi imam masjid, saya kena tugas paling mencabar daripada pakar tubuh, pakar ketiak, kena pakar seluar jin, baju t-shirt, rambut panas. Kerja saya ketua operasi pencegah maksiat. Itu saya kata tadi kan. Kita duduk jadi lah kali kena masuk bisku, kena mana? Cuba bayang tuan-tuan. Macam mana nak masuk bisku? Mula-mula tu memang tak biasa. Dia lama suka masuk bisku ni. Suka? Kau tak suka masuk bisku? Lepas tu saya bertukar, saya duduk. Dekat hampir 8 tahun duduk bahagian pendidikan. Kerja saya dua. Satu saya jaga ajaran sesat, satu saya jaga halal. Jaga penyelidikannya. Kalau dulu kalau korban ni sibuk, saya ada perjumpaan dengan jabatan veterina untuk perbincangan tentang ibadat korban yang dilaksanakan di Kuala Lumpur. Mana jabatan veterina minta kerjasama Jawi untuk membantu beliau dalam bab pengurusan pembelian lembu, termasuk lesen menyembelih. Kalau lesen menyembelih lembu ni biasa pernah ada jabatan veterina. Dan banyak masjid tak beli. Banyak masjid tak beli. Dan, tak silap saya seekor 30 ke 35 ringgit. Dan selepas itu 2 tahun saya bertukar ke bahagian kerja pada seronok lah tuan-tuan, tapi mencabar. Sebab apa saya kata seronok? Kerja saya tidak melibatkan dengan orang awam, orang hidup. Saya kerja saya dengan orang mati. Lepas tu tengok tadi pengalaman pengurusan jenazah, iaitu saya 2 tahun diberi peluang untuk memandikan mayat yang tidak berwaris, yang mayat yang asnaf dan mayat yang dibawa kendalian pihak polis. Kes-kes yang besar melibatkan negara, kes-kes polis lah, macam contoh almarhum Adib Bombo itu. Itu dia, walaupun kes tu sekecil kan, tetapi dia melibatkan negara. Sebab dia perlu menjaga peraturan segi SOP, menggambar dan sebagainya. Waktu masa saya mandi arwah Hadi tidak dibenarkan mengambil gambar. Kalau saya ambil gambar, kalau saya tunjuk gambar itu kepada tuan-tuan sekalian yang sebenar, rasa guru-guru heru-heru kita mana mengamuk. Setakat tu saja boleh cakap. Tak boleh lebih-lebih.
Mana kalau saya tunjuk gambar sampai mak dia pun tak dibenarkan tengok wajah yang sebenar, anaknya dibawa daripada tak belakang sampai ke bawah. Kalau tengok muka ni tak ada apa satu, bersih, tak ada apa-apa. Okay, itu sedikit tuan-tuan sekalian. Okay. Jadi tajuk kita penyembelihan dalam Islam. Nanti last sekali kita bawa video. Sambil kita ceramah ni kita bawa isu. Isu ayam. Sekarang ni ayam tengah mahal tuan-tuan kan? Ayam tengah mahal. Jadi kalau ayam di Kuala, siapa puasa ni? Sini tentang beli ayam kat mana? Azim. Sini dekat kan? Azim yang sebelah ayam tu. Kila dia dengki ke mana? Saya tak ingat dah. Dia ada kila ayam dia dengki. Azim, Azim. Yang betul dunia tu. Yang ayam tu kan? Jadi kalau KL ni yang kuasai ayam ni Cina dengan Wang Basri. Satu Wang Basri di Kota banyak hebat tuan-tuan. Nama dia top 10 nombor 1 ayam. Nama dia Bui. Katakan Bui. Bui yang sedang perhak. Dia pengeluar ayam satu hari 20 ribu sehari. Ayam dia sembeli 20 ribu. Mana usah. Itu saja orang Islam. Yang lain semua warga asing. Okey, apa itu penyembelihan zabihah? Zabihah ni saya cenderungkan sebab itu bahasa Arab. Zabihah ni penting penyembelihan, terutama ni kita nak korban. Terutama nanti kita nak pergi berjalan. Kan? Sebab kalau di pasar KL banyak kita jumpai ayam yang tak halal. Apa? Macam mana penyembelih ayam yang disembelih? Sebab itu asas perkara utama dalam bab penyembelih ini penting kita kena tahu. Sebab kita kena tahu apa perkara mesti dipatuhi untuk menjadikan sesuatu sembelihan itu sah dan bersih. Sebab Allah Ta'ala menyatakan apa? Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhannas, wahai manusia, bila kita nak makan nak minum pasti halal lagi baik. Bukan halal saja, baik juga kena ada. Kalau di KL ayam di Selayan, pasar Selayan ke? Majoriti penduduk pasar Selayan adalah warga Myanmar, Rohingya. Kalau siapa yang pakar dalam bidang sains, kalau darah merah bertukar menjadi warna hitam, apa hukumnya? Kalau tekak lain, kalau sains saya tak tahu. Kan? Untuk kita tengok. Dan salah satu cara untuk memastikan kehalalan binatang yang kita makan dalam itu adalah dengan konsep penyembelihan. Konsep penyembelihan. Sebab itu kata Nabi, wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibhah wa idza qataltum fa'ahsinu qitlah. Bila kita nak menyembelih, perlu penyembelihan kita. Sebab itu contoh sekalian pernah waktu asyur daripada Australia dan New Zealand, dia buat satu program untuk di Malaysia kesejahteraan kebaikan haiwan. Sebab majoriti kita di Kuala Lumpur, di mana lembah pula di Malaysia, bila menyembelih binatang korban, semua zahir kepada binatang. Ikat pak kaki, betul kan? Untuk kami di bawah jelah-jelah. Itu majoriti. Mangi apa ini, pokok kita main curu. Itu zahir, tuan-tuan. Itu perbuatan zahir. Ditengok tu. Apa itu penyembelihan? Ini saya ambil penyembelihan ini di segi bahasa. Potong atau belah bagi menghilangkan nyawa. Itu bahasa kita tak faham. Berarti perkataan bahasa yang kita faham, solat saja. As-salat, ad-du'a, semua orang faham. Kalau yang lain agak susah kita nak faham. Okey, di segi syarak, menyembelih binatang yang mampu dikuasai. Okay, kita akan berikan apa maksud dikuasai dan harus gunakan dengan memutus halqul, memutus marid dan dua orang darah kiri dan kanan menyembelihkan tersebut. Okay, ini pentakrifan akan diulang dibuatkan hukum dalam perbuatan itu. Okay, kita tengok gambar. Pertama kita pastikan yang saya gunakan itu wajib putus.
Ini dia panggil halku. Menjadi pemilik ayam, semua putus halku, insya Allah. Tak ada yang tak putus, tuan-tuan. Menjadi kurang. Yang kedua, saluran pemakanan. Yang itu. Kalau ayam, yang ini banyak tak putus. Yang ini banyak tak putus. Sebab dia akan lagi. Maksud kita, dia ayam kepala nanti, kalau tak kena, okey. Dia akan saluran pemakanan dia lagi sikit, kita tak putus. Waktu kalau putus ni penyelidikan ayam, kalau ayam 50 ekor, mesti ada bangkai 2 ekor. Bangkai tu sebab saluran ni tak putus. Nah, saluran ni tak putus. Saluran ni kalau dia tak sikit, dia tak putus. Gentik dengan kuku, boleh putus. Tuan-tuan. Nah, kalau dekat pasar-pasar, bila kita punya cek, jadi kita kena tengok, tuan-tuan. Biasa beli ayam, orang lelaki ke orang perempuan ni? Eh? Orang perempuan. Orang lelaki tak beli. Beli. Kalau kita beli ayam, kita beli macam mana ayam? Pakai beli kau macam mana? Kau tak pakai tengok ayam? Kau ambil orang lain. Okey, yang kau beli ayam, dan tak nak tahu ayam tu 9 pagi ke 9 malam. Dan pukul 4. Kita balik kerja, beli pukul 5, kita beli ayam. Kan? Kita tak nak tahu ayam tu dibeli, ayam tu dibeli. Bila ayam tu dibeli? Macam mana kita nak tahu? Siapa tahu? Sampai kat pasar, ayam ni semula bila? Baru jadi baru. Betul ke tak betul? Kita nak tahu macam kaedah pertama, tuan-tuan sekalian, tengok kaki saja. Kaki dia duduk di atas ke di bawah? Ayam atas. Kalau masih ada di atas, ayam tu bau di sembilan. Kalau kaki dah jatuh di bawah tu, di sembilan tahun tadi, tuan-tuan, kita baru beli pukul 5. Kalau ayam tu, kalau tak masuk dalam peti ais, tak elok kita beli. Sebab dia tu. Sebab itu, orang tadi di kampung, mana sebab makan daging impor dengan daging tidak impor? Daging biasa sedap ya? Yang jual di dalam tu. Kalau saya yang jual di dalam tu, saya tak beli. Sebab apa? Demi. Semua pergi. Sebab tu daging kalau lepas ini, dia akan freshkan dengan air sebab dia ada semua yang ditentukan oleh jabatan haiwan dan sebagainya untuk kontrol daging. Cuma daging impor ni hati-hati lah. Kalau daging impor tak ada daging halal, nanti kalau mari daripada Australia, kita makan bukan daging impor kambing, bukan daging impor ini, takut yang dua kaki lopak-lopak ni. Dia campur. Separuh daging, sekali kambing. Kita masih tuan-tuan. Yang pada Allah. Saya yakin berapa lama yang ada semua ada habis semua kan? Ada tak kita masuk bahagian jabatan halal jadi? Rasa tak ada ego. Jadi kita tak dapat info terkini daripada hak halal jadi. Apakah logo-logo halal antarabangsa yang mana itu diiktiraf oleh jadi? Itu kan beberapa isu tentang dengan daripada suara-suara dan sebagainya. Macam mana kita nak dapat sumber yang sah untuk kita bawa kepada masyarakat? Sumber itu daripada yakin lah, tuan-tuan. Okey, apa konsep ini? Konsep ini ada dua. Al-Maqdur Alay, Wa'il-Maqdur Alay. Yang mampu dikuasai dan yang tak mampu dikuasai. Kalau mampu dikuasai, ada dua keadaan. Az-Zabihah Al-Nahru. Iaitu atas bawah pusat ni halku. Nanti kalau ada kambing ni, kalau kambing ni kita macam mana kita nak tunjuk bagaimana kita nak jadi pemilik. Nanti kalau ada video korban yang saya buat kat kampung saya tunjuk tuan-tuan. Saya kalau sebelum ibu korban, saya ikat satu kaki je. Saya tak ikat. Kalau sini 4 kaki ke 1 kaki? Saya 1 kaki. Saya tak boleh ikat 4 kaki. Tak boleh 10 sampai ini insyaAllah 1 kaki saya. Tuan-tuan. 3 kaki saya tak pegang apa-apa, lepas begitu. Dan tak ada orang pegang apa-apa pun berkatan. Tak ada. InsyaAllah. Itu salah satu kaedah bagaimana kita nak bagi sedap. Itu kaedah dia. Saya tak ada putih, pakai wangi, minyak, tak ada. Dia ada kaedah tuan-tuan Dan sepangkal ini labar. Al-Aqlu ni merupakan hal mana bahagian. Al-Aqlu ni contohnya kita beli
burung binatang. Kita pergi ke dalam hutan, kita berburu tembok ini, bismillahirrahmanirrahim, tembok tak mati, jatuh-jatuh mati. Itu dia panggil konsep melukakan mana-mana bahagian sebab binatang itu tidak tak mampu nak kuasa pergi. Macam tu. Okay, ini contoh lah. Okay, kalau kita tengok gambar ini, ini gambar dulu. Itu dia panggil di leher atas bawah juzah. Bawah juzah ni bawah halku. Sebab tu kalau kalau ini atau kambing, saya gunakan kaedah 4 jari. Saya gunakan kaedah 4 jari. Dia ada dua kaedah. Kalau kita nak memilih ini atau kambing, dia ada telinga dia kan. Kalau dulu telinga panjang, kita tarik telinga dia sampai ke sini. Dan telinga yang panjang tu kita bagi dua. Nah, yang tengah tu tempat kita sembelih. Nah, jadi kadang-kadang memilih ini kambing, telinga tadi ambil 4 jari. Ambil 4 jari, letak dekat bawah ni, atas tu terus beli. Tak, lalu masa kita angkat tu secara teoretik ni halkum saya, saya dah tutup. Sebab tu kita jalan sebelum dekat halkum dia tu atas halkum dia panggil juzah. Itu banyak sebelum hayam atas ni dia punya hutan ni tuan-tuan, dia dekat kutu halkum, dia tercabut halkum. Sebab tu kalau kita tengok ayam separuh dekat batang ni, separuh dekat kepala apa halkum, separuh dekat ni kat sini. Itu dia putus. Kalau ni dia tercabut ni, dia keluar apa? Atas langsung tak ada. Banyak saya berpuan dia. Lalu tu saya buat khusus untuk agrobat ni pegawai-pegawai yang nak menurunkan permohonan-permohonan daripada syarikat-syarikat anak-anak melayu yang nak buat projek membelok ayam dan pusat ini. Jadi pihak agrobat ni, pegawai-pegawai dia tak perlu. Bila mari tunjuk syarikat ayam baru mana nak tahu ayam ni, nak tahu maklumat ni. Jadi dia buat kursus. Jadi saya bentangkan bersama kawan saya, saya bagai daripada pemilik, daripada halal, kita jemput. Dia bentanglah cara prosedur-prosedur ni supaya jabatan apa pegawai tu dia tahu nak meluluskan. Sebab orang mana kita ni lulus 100 ribu, 80 ribu beli kereta dulu, 20 ribu baru buat ayam. Dan sekali tak cukup. Dan sekali tak jadi projek ayam. Itu saya dapat maklumat ada seorang dia dekat mana atau kau sini kawasan mana, denti kau mana, dia nak beli tanah, dia nak buat projek ternak ayam. Kalau di dalam proses dia buat pandan. Okey, itu tadi fakulu mengatakan ini alai yang kutu di ayat itu ini. Dia lagi sikit. Maka ada persoalan dengan alai yang disebut nama Allah. Okey, konsep dia panggil ismu alai menyebut nama Allah. Ini kita akan bincang nanti daripada rukus milik dan perkara sunat sembelih. Tentu ni. Rukus milik dan sunat sembelih kita akan bincang nanti. Okay. Dan Allah Subhanahu taala kata sendiri, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap sesuatu. Oleh kerana jika kamu menjadi pembunuh, perbaikkan cara membunuh. Cara kita nak bunuh binatang ni, kita perelokkan cara kita nak bunuh tentu. Cara kita nak bunuh binatang macam mana dan sebagainya. Itu kita kena jaga. Maka binatang korban lah. Binatang korban dia ada prosedur SOP dia. Bukan kita bunuh hanya sebelum macam tu. Tiga empat hari bagaimana kita nak buat pada binatang korban. Dia ada tu dalam kaedah Islam. Bagaimana kita nak buat dan sebagainya. Itu saya akan tunjuk sikit nanti. Okey. Itu. Sebab berdasarkan hadis Nabi, wa idza zabahtum fa ahsinu zidha. Bila kita pilih, tunjukkan pilihan kita. Pertama, pisau. Pisau kena pajak dan sebagainya. Kalau nak jadi pemilik kena ada pisau khas tuan-tuan. Ini pisau. Beli pisau. Dia ada penjual pisau. Saya tidak penjual pisau. Penjual pisau tapi kedai dia sudah pindah ke pelok. Susahlah sikit. Dulu saya selalu beli lah. Saya tiap-tiap tahun beli pisau lah. Tiap-tiap tahun beli. Sebab apa? Mari sebelah ini 14 itu kadang-kadang yang orang situ orang saya lah pisah ni ambil lah kita bagi berapa beli lah pisah ni saya beli orang pekat untuk lah kita bagi je lah nanti dekat nak kau dia beli pula saya beli satu kapok tuan-tuan 300 tu nanti saya tunjuk juga lagi ada tu dalam kereta tunjuk saja ya bukan apa tu tolak guna untuk korban ni sebab tak sebab lagi pisah besar 3.5
pisaunya ada kita. Kalau punya ini pisau kan, Tuhan. Ini jadi pemilik. Tapi setahun sekali orang. Saya tidak setahun sekali tengok pada tempat-tempat panggil kita semuanya, kita pemilik. Saya tak ada contoh. Kita jangan lupa. Bila berkat tempat di Lembah Kelang kecuali di Sabah. Sabah nak menjadi pemilik ayam mesti dapat tauhid daripada jabatan dan agama Islam Sabah. Siapa memilih ayam tak ada tauhid daripada jabatan agama Islam Sabah, maka dia menjadi satu kesalahan besar, iaitu kesalahan segi jenayah syariah, maka dia denda 2,000 ke 3,000. Kalau tak baik, tak pilih sini. Buat dia. Tak pilih sini. Tak ada peraturan. 14 negeri. Sebab saya duduk dia bincang bagaimana kita nak buat, tanya tuan-tuan. Okey, hukum adalah wajib. Binatang yang dikuasai dan harus dimakan. Ada binatang yang tak boleh makan, tuan-tuan. Bagi binatang yang tidak mampu dikuasai, boleh disembelih atau ditikam mana-mana tubuhnya untuk dimatikan seperti dalam bubur. Dalam bubur kita boleh buat mana-mana tempat kita memburu, tak ada masalah, tuan-tuan sekalian. Sebab itu kita tengok binatang bubur salah satu anjing. Anjing ni kalau kita pelihara anjing, anjing tu tangkap ayam, bawa balik, ayam tu mati. Boleh makan ke tidak, tuan-tuan? Macam mana? Cepat, adik-adik ni, ada 2-3 orang. Adik yang makan kopi ni. Ayam, paham, ayam takak. Buat balik kita. Balik, boleh makan ke tidak? Ayam. Boleh makan. Okey, yang lain? Ayam ni. Ayam kita ni. Kita pun paham. Pergi takak ayam. Dia pun tak pun takak. Dia ayam. Dia bawa balik kita. Mati ayam ni. Boleh makan ke tidak? Tidak. Boleh ke tak boleh? Macam tak yakin. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak tuan? Dia baru kosik memburu. Saya lupa dalam ayat Quran surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat yang keberapa saya boleh ingat. Tak sebelum. Surah Al-Maidah ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa ma allamtum min al-jawari muqallidin. Muqallidin. Muqallidin itu maknanya kita mengajar haiwan itu betul-betul. Adapun dekat manusia itu konsep bagi sebuah yang perlu kita sambung atau perlu kita sambung yang tempat lain. Yang kedua, bab itu baik, bab itu boleh. Bak tu soalan, dia makan tidak? Boleh. Kecuali ayam dan anjing takak tadi dia gigit, kita tarik dia tarik, kita tarik dia tarik, ayam tak boleh. Sebab dia boleh berdua muka ini, belum tidak tentu. Tetapi masa kita makan, ada dua ekor anjing kita, anjing B. Dan kita tak tahu anjing mana yang takak ni. Anjing B bagi pada anjing kita tak tahu. Maka kalau kita was-was ketika itu, maka tidak digunakan. Tapi persoalannya tidak ada anjing itu. Nak ceritanya, hukum diri, konsep membunuh. Itu contoh tuan-tuan. Okey, seterusnya. Perbahas dalam mutlak. Kalau buat korban ni kena mutlak. Tukar-tukar sendiri. Saya sudah hajar ni, saya sudah hukum korban ni, saya nak kepala jadi. Kalau panggil saya nak kepala. Jadi dia menyembelih lembu bukan kerana Allah, tapi kerana nak pala. Okey, tuan-tuan. Kalau kita menyembelih, kita kata bismillah. Halal ke haram? Tak baca bismillah ni. Sebab apa? Sunat itu. Yakin ke tuan-tuan? Sunat tak baca bismillah ketika sembelih. Halal ke haram? Halal, yakin. Jangan itu. Belum lagi nak baca bismillah dalam mazhab Syafi'i sunat. Sunat. Dalam mazhab lain ada yang mengatakan wajib baca bismillah. Tetapi dalam prinsip untuk dapat sijil halal jati. Pusat sebenarnya nak dapat sijil halal jati. Wajib baca bismillah. Wajib. Kalau dia tak baca bismillah, kita semula
ayat alat ayat besar, tapi untuk bapak kejahatan kan? Terus maka semua pendek ketika kita buat operasi dia ada masalah pusat penyayat itu macam mana maka semua pendek lemahlah dia ke ini sebab pakai dua pendek apa kaitan pakai dua pendek ni dengan semula tu kita tak tanya semangat tubuh ke dulu bayar negeri ke dulu semangat siap ke dulu boleh tanya lagi kita tengok semua kita dah masa kita semula dia tengok siap ke sudah ya, saya itu. Kalau dia ada orang halal, tali. Gantung seketika. Tak terus ke tali. Sebab apa tuan? Sebab tak boleh kita boleh dia mesti jaga segi hukum agama dia kena jaga betul-betul. Sebab itu tuan-tuan, benda-benda ini binatang yang kita makan, kalau penyelidik itu orang baik, orang yang tak semayang juga, makanan kita berkat. Ya? Kita nak beli ayam, nak sembelih sendiri. Oh, boleh juga. Sebab ada tempat cara. Tadi saya. Okey, ambil dua ada. Okey, di sini. Sekejap ya, tuan-tuan. Dia kepanasan. Dia terganggu lah. Apa? Bukan kerana Allah. Okey, tak ada pun. Okey. Makanan yang dekat pun cina ataupun cina buah-buah oleh bunuh makan kita pun tengok harum manis daripada pelis duduk dekat ataupun cina boleh makan ke tidak? Boleh ke tidak? Hukumnya boleh makan halal dimakan tapi makruh saja makruh saja tuan-tuan . Adapun menyembelih lain. Sebab tu menyembelih kerana bukan kerana Allah tak boleh. Contohlah tuan-tuan ni menyembelih kalau di Kelantan ni ada orang Kelantan ke sini? Ada? Mana? Oh, okey, nanti dia terjemahkan bahasa saya kalau tidak difahami. Orang Kelantan panggil bageh. Takut orang Kelantan pun tak tahu nama. Okey, zaman dulu, orang tua-tua zaman dulu bila orang sakit dia akan sakit kerana ada disantau, disihi dan sebagainya, maka dia panggil tuk bomoh. Bukan ustaz, dia panggil perubatan tradisional. Kalau perubatan tu dia pun mari dia ambil daun. Daun pun dia buat dung 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 dung. Kalau bahasa orang luar panggil apa tak tahu. Kepada pesakit halah hantu. Siap ke semua? Maka tuk bomoh ni kata, kamu pergi sembelih ayam jantan buat panggan. Dan puluk kuning letak atas ayam tu, letak atas puluk kuning, kamu pergi letak dekat lembah, nanti akan makan sesuatu benda untuk memudahkan orang tu akan keluar daripada tubuh badan orang ni. Jadi niat kamu sebelah ni nak jamu makhluk tu makan, makhluk mana tak tahu. Maka dia sembelih bukan kerana Allah. Satu lagi, kalau di Gombak ada dekat pada balat, dia panggil perbuatan budi suci, persilatan budi suci. Okey, persilatan ni telah diharamkan sebab dia ada ajaran sesat dalam tu. Kalau dia sembelih ayam, dia buat satu bulatan kerana nak dia sembelih ayam bukan kerana Allah, tapi menyembelih kerana nak menjadi anak murid kanan. Kini pun tak boleh. Sebab tu yang penting menyembelih mesti kerana Allah. Kalau ibadat korban, penyembelih niat datang menyembelih kerana nak ekor. Boleh ke tak boleh? Saya menyembelih ni saya nak ekor. Niat saya nak sembelih lembu ni saya nak ekor ya. Niat nak ekor tu tak boleh. Saya mari sembelih ni kerana Allah, bukan kerana ekor, bukan kerana kepala, kan? Bukan kerana batang pinang. Tadi. Saya tanya tuan-tuan, lembu ni daging mana yang paling sedap sekali? Mana? Batang pinang ni? Kidak. Lidah. Daging-daging paling sedap kalau kita pergi. Agak-agak tu Haji, daging apa boleh sedap sekali? Dekat tu. Ini betul pinah. Lagi? Siapa tahu? Semua tak tahu . Pipi. Okey, dia ada empat daging yang sedap. Tuan-tuan ni. Yang pertama,
pohon lembu di belakang. Kaki belakang tu kan, kaki belakang dia dua, ada dua je kaki tu. Kaki belakang dua tu di belakang tu, itu sedap. Itu nombor satu. Murah daging tu murah. Tuan-tuan. Kalau tuan tak pergi ke mana-mana pusat sembelih, tanya dia, dia pun tak tahu juga dia buat bisnes lembu ni. Itu kena pergi Jabatan Haiwan. Yang kedua ni dekat sini. Yang kata tu haji tu, sedap tu daging situ tu. Yang ketiga tu daging musi. Yang bawah tu. Yang keempat tu daging atas tu. Atas tu daging apa? Batang pinang. Batang pinang nombor empat lah. Batang pinang nombor empat. Tapi orang semua majoriti batang pinang nombor satu. Betul kan? Nanti korban nanti tak payah ambil batang pinang lah tuan-tuan. Tak payah. Sebab dia tak sedap. Confirm berhubung tuan-tuan yang tu. Okey, rukun penyembelih pertama, penyembelih. Okey, kita tengok bagaimana penyembelih ni tuan-tuan. Yang kedua, binatang yang kita nak sembelih. Yang ketiga, alat penyembelih. Yang keempat, bahagian yang disembelih. Okey, ini empat benda ni kita kena tahu sebagai orang tuan-tuan. Majoriti di Lembah Kelang lah. Penyembelih ayam bukan warga Malaysia. Bukan tuan-tuan. Ada warga asing. Siapa yang nak kerja menyembelih ayam pukul 12, 12 malam sampai pukul 5 pagi? Siapa nak sembelih? Siapa mampu? Kan? Tak ada tuan-tuan. Kan? Sebab sembelih ayam majoriti orang tidur pagi, dia tidur tengah hari. Dia tidur malam. Sebab sembelih ayam pukul 12 malam. Saya masa saya kerja di Jawi, saya buat pemantauan ayam pukul 11 malam lapor di pejabat. Pukul 2 pagi keluar buat pemantauan ayam. Pukul 2 pagi. Habis pukul 5. Mana ada orang sembelih ayam pagi? Kecuali ayam mas. Ayam mas ada 3 shift. Kan? Ayam mas dia ada tempoh dia. Dia ayam mas lain tuan-tuan. Tapi ayam mas tak boleh pergi tengok dekat Kelang ni, tak dibenarkan ziarah lawatan. Nak melawat dekat Johor. Ayam mas. Sini siapa orang Johor? Ada satu kilang ayam dekat Johor. Family Nuliza. Pernah dengar? Nuliza kan? Dia... dia ternak sekali. Dekat Pontian ke apa? Saya tak ingat. Itu salah satu kilang ayam orang Melayu. Dan kilang ayam tu dijaga oleh Jabatan Agama. Bukan ada kepentingan Jabatan Agama. Kenapa Jabatan Agama jaga? Sebab inilah orang Melayu kita yang ada logo halal, dan Jabatan Agama senantiasa memberi khidmat nasihat, memberi teguran supaya biar dia kualiti. Dulu dia buat kilai ayam saja tempat sembelih. Jadi sebab dia ada saingan ayam ni tuan-tuan. Ayam ni harga kejap turun kejap naik. Kan? Last kali dia buat ternak ayam, kos semua dia 10 juta ringgit. Suami isteri. Dia asalnya bisnes sembelih ayam ni di kampung tepi-tepi je. Dan dengan dia cara buat, cuma dia bagusnya, saya ada video tu nanti saya tunjuk, last kali semua tunjuk. Dia ada tempat konsep untuk istihalah. Istihalah ni maksudnya darah tadi yang warna merah tu dia boleh proses jadi air warna ni. Dan air tadi akan dimasuk ke sawah padi. Bagi segar sawah padi. Okey kan? Tapi konsep tu suci sebab dia panggil konsep istihalah. Dan pekerja yang kerja itu adalah lepasan ijazah. Dibayar gaji. Dia ada dua. Satu pesawat. Dia buat. Baguslah. Saya pergi buat lawatan tu tengok. Kan? Jadi saya bawa beberapa orang-orang Melayu tak jadi nak projek. Kan? Dan dua family ini nak bantu. Suami isteri kata dia boleh bantu khidmat nasihat. Biar penting kita bangunkan di kalangan orang Islam, orang Melayu kita buat bisnes betul-betul. InsyaAllah boleh berjaya tuan-tuan. Utuh sikit sebanyak tu biasa. Tapi menyembelih ayam ni, kalau kerja menyembelih ayam, banyak duit lah tuan-tuan. Ayam ni upah sembelih 50 sen je seko. 50 sen sembelih 2,000 sehari cukup lah. Banyak duit 50 sen. Kan? 2,000 sejam je. Jam 2 jam siap lah. Sembelih pukul 4, pukul 5, pukul 6 siap lah. Biasa saya kalau 2,000 tu saya sembelih 2 jam je. Pukul 4, pukul 6 saya siap. Mandi-mandi-mandi, semuanya subuh pergi kerja. Kan? Okay, syarat penyembelih mesti orang Islam. Islam. Tak kira warga apa, Indonesia ke, Bangla ke, mesti Islam.
Yang kedua, ahli kitab tidak kira daripada kalangan ajnabi, ajami ataupun Arab, yang mana ia merupakan ahli kitab yang asal, yang belum berlaku penyelewengan. Ini payah nak carilah tuan-tuan ni. Payah nak cari maksudnya berlaku di negara-negara luar lah. Yang mana orang ni dia Yahudi dan Kristian, yang mana dia ni hidup sebelum berlaku penyelewengan. Hari ini dah berlaku penyelewengan. Jadi kita tak perlu carilah. Yang penting kita cari orang Islam. Tak kira lah warga mana. Kalau Bangla, kalau Rohia, bila suruh dia tu, tuan-tuan dia suruh baca bismillah, boleh ke tak boleh? Kalau dia bismillah pun tak boleh sebut, bagi salam bahasa Arab pun tak boleh, maka kita boleh ragu untuk membeli ayam tersebut. Itu nak beritahu tuan. Kan? Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita tentang isu penyembelih di kalangan. Orang perempuan boleh tak jadi penyembelih? Boleh. Boleh jadi. Orang perempuan boleh jadi penyembelih. Kalau di negara Mesir, penyembelih ayam majoriti perempuan. Nak cari laki susah. Majoriti perempuan lah. Okay, sunat penyembelih. Sunat penyembelih pertama orang laki lah. Sunat je, tak wajib. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Ini sunat kita jadi orang semulih. Kalau tak balik pun boleh jadi penyembelih tuan-tuan. Sunatnya ni bukan kata wajib. Kan? Itu tiga asas lah tuan-tuan sekalian. Itu asas. Okay. Ini dalam kitab Fiqh dan Ulum Islam Dr. Wahbah Az-Zuhaili, orang yang utama kan, mengutamakan mereka yang paling afdal melakukan sembelihan. Yang pertama orang Islam lelaki yang dewasa. Yang kedua perempuan Islam dewasa. Yang ketiga kanak-kanak lelaki Muslim yang sudah mumayyiz. Apa maksud mumayyiz? Ada orang kata mumayyiz ni boleh membezakan mana yang bersih, mana yang kotor. Itu mumayyiz. Boleh juga kita kata mumayyiz ni kalau budak tu tahu najis, tahi tu najis, dia tak main tahi, tu dah sudah mumayyiz lah. Itu kategori mumayyiz tuan-tuan. Yang keempat, ahli kitab. Yang kelima, ahli kitab perempuan. Dan yang keenam, kanak-kanak yang belum mumayyiz. Yang ketujuh, tak ada orang buta. Persatuan orang buta berikfik nak buat khusus sembelih. Ustaz, kami nak buat khusus sembelih. Saya kata tak payah lagi. Nanti sembelih tempat lain nanti. Kan? Haji makan je. Sebab haji lebih, hati haji lebih mulia daripada saya. Kan? Tuan-tuan bayar, saya pergi nak ceramah tempat, dia bukan breakfast, ada satu tempat pun satu orang buta. Dia telefon saya, dia kata, ustaz kat mana? Saya duduk sini. Ustaz duduk kat sebelah tu, ya. Ustaz pergi ke depan tu, ke kanan ustaz. Ke kanan tu ada gini-gini, ustaz ke kiri. Dia pun jalan dalam hati saya, macam mana dia nampak semua itu? Kan? Sebab tu orang buta ni hati dia terai tuan-tuan. Sebab dia tak pernah nampak apa-apa. Kita yang masa gelap ni. Itu orang buta hebat tuan-tuan. Saya kata tak payah khusus milih lah. Dia nak buat khusus milih. Tak payah. Kamu makan je. Kalau Dr. Zahzan kata apa? Sesuatu benda yang kita tidak patut, tak pasti, baca bismillah cukup ya. Yakin pada Allah, jadi. Saya tak boleh macam tu. Sebab saya dah tengok ayam. Sebab tu saya beli ayam. Pertama, ada logo ayam. Ada logo halal. Ada logo halal. Yang kedua, kalau saya tak sempat nak beli kat supermarket, saya beli dekat pasar. Tapi saya beli ayam hidup. Dia timba-timba ayam hidup. Berapa? Saya balik rumah. Saya sembelih dalam rumah ya. Saya sembelih dalam rumah, dalam apa? Dalam tandas kan? Sembelih-sembelih kan? Ambil plastik kan? Apa? Banner banyak kan? Banner-banner program. Potong kan? Tulis perjalanan tu. Waktu kan letak dia pun siap kan, ambil tu kan, tengok tanya isteri nak buat ayam tu nak buat apa. Dia kata nak goreng saja, tarik bulu, tak payah air panas, tarik, tak ada bulu langsung, kulit pun tak ada. Kalau dia nak kulit, celup air panas, buat sendiri je tuan-tuan. Okay. Dah kita ada pisah semelih, semelih sendiri je, pergi kat pasar buat balik kat rumah. Semula tak ada masalah, tak ada orang komplain. Sebab orang tak tahu. Tapi jangan kat luar tu nanti orang komplain. Macam itulah tuan-tuan. Okey, binatang yang disembelih. Binatang ni dia ada beberapa kategori. Pertama, binatang air, binatang darat, binatang hidup luar alam.
Binatang binatang air ni kita kena tengok kategori lah tuan-tuan. Ada binatang air ni contohnya ular boleh makan ke tidak? Boleh ke makan ular? Tak boleh. Dah nak tanya, ular ular sawah lah contoh, boleh makan ke tidak? Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh tuan-tuan? Eh? Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Majoriti tak boleh lah. Ada tak yang kata boleh? Ha, kenapa boleh? Ha, dia satu istimewa eh. Ha, kenapa boleh makan ular? Eh? Ha, tak payah darurat. Rasa nak makan ular ni. Boleh ke tak boleh? Hukumnya harus. Sesuatu benda yang kita makan, tapi tuan-tuan tak boleh jawab suka saya ni, jangan kata boleh lah. Baik kata tak boleh terus. Sesuatu benda yang kita makan tak membawa mudarat, maka hukumnya harus kita makan. Okey, tertarik boleh boleh minum ke tak boleh? Boleh. Boleh tak tertarik menjadi tak boleh minum? Menjadi haram. Haram bukan air itu, tapi haram orang yang minum itu. Sebab apa? Minum saja tumbat terus, masuk hospital. Dia membawa mudarat pada diri seorang itu, maka tak boleh. Eh, orang asli selalu makan ular tuan-tuan. Tak mati-mati pun. Eh, saya pergi program dakwah orang asli. Ustaz, boleh tak kami makan ular Ustaz? Eh, boleh, 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 boleh. Oh, ya ke? Islam tak bagi ke? Islam bagi. Tak ada masalah. Yang penting masuk Islam dulu. Dia nak masuk Islam, tapi ular dia tak boleh tinggal. Ya, orang asli sebelum sebelum masuk Islam, memang kerja dia makan apa saja. Tapi bila masuk Islam, semua tak boleh. Mari saya kata, semua boleh. Apa dia, tuan-tuan? Kenapa kita jawab macam tu? Lama-lama dah masuk Islam, dia pun fahamlah, ular ni jijik. Ular ni kotor. Kan? Ada lagi benda yang baik untuk dimakan. Akhir sekali dia tinggal benda kotor tu, dia makan benda baik. Yang penting, masuk Islam dulu. Ini awal-awal lagi kata tak boleh. Tak payah dia nak masuk Islam, tuan-tuan. Kegemaran dia makan tu. Lama-lama, sebab saya ambil konsep dakwah Nabi kan. Ada seorang tu dia suka mencuri. Dia nak mencuri. Tapi dia masuk Islam juga. Tapi mencuri tak boleh tinggal. Kalau masuk Islam, mencuri kena potong tangan. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya mencuri kalau saya masuk Islam? Boleh ya Rasulullah. Boleh, Nabi kata. Boleh, boleh, boleh. Masuk, masuk. Tapi satu je, Nabi kata, mu jangan berbohong dengan aku. Oh, kata dia bagus macam ni. Dia pun masuk Islam. Malam tu nak dicuri ya. Kan? Dia pun kata apa? Eh, kalau aku mencuri, malam besok pagi, jumpa Nabi. Dah, Nabi tak jawab, aku janji dengan Nabi, tak nak berbohong. Kalau aku mencuri, kena potong tangan ni. Takut besok jumpa Nabi. Nabi tanya, mencuri tak semalam? Aku dah janji dengan Nabi, jangan berbohong. Itu saja dengan Nabi. Malam tu tak jadi curi tuan-tuan. Kan? Ha, tengok kaedah dakwah Nabi tu tinggi. Ha, jadi kita pun ambil kaedah tu. Kan? Ha, binatang air, maka binatang yang tak boleh makan, tak boleh. Lepas tu dalam kaedah pemakanan, dia panggil apa saja orang Arab makan, maka halal dimakan. Apa makanan Arab yang suka makan, kita tak suka? Ada satu. Ha, dok. Dok ni sedap tuan-tuan. Pernah makan? Ha, pergi cari dekat Perak. Ada kan orang bisnes dok tu? Oi, dok ni sedap tuan-tuan. Dok ni marilah chef mana buat kari tak boleh. Hanya buat sup saja. Ha. Kalau dulu saya boleh katakan kalau sebulan tu 3-4 kali lah saya makan dok tu. Mesti sejuk. Mesti panas tak makan. Cari pasar panas benda tu. Mesti sejuk dia sejuk lah. Tapi orang yang belum kahwin tak digalak makan dok lah. Kan? Makan tu nak cepat kahwin bagus juga kan. Dok tu. Sebab tu bisnes dok ni laku tuan-tuan. Lemak dok tu dan minyak dok tu. Kan? Ha. Orang Arab makan, maka bolehlah tuan-tuan. Ha, eh? Boleh makan, tak ada masalah. Apa yang orang Arab makan, tu kaedah dia. Ha, binatang air. Binatang air tengoklah. Yang kedua, binatang darat. Itu ha, semua orang biasa kalau dalam buku sains, dia ada sebutlah. Buku anak-anak sekolah kita ada sebut benda ni. Saya tak detail sangatlah. Binatang yang hidup dua alam, tak boleh. Itu saya tak detail sangat. Sebab kita nak isu penyembelihan.
Syarat binatang yang kita nak sembelih, pertama binatang yang halal masih hidup. Yang ni berlaku dalam, bila berlaku korbannya, berlaku isu ni. Isu kena tendek ke lembu, isu sembelih dua kali. Kadang-kadang kita tengah duduk sibuk buat korban ni, ustaz, lembu kami ni ada satu tu penyembelih dua kali, ustaz. Sebab yang menjadi penyembelih ni umurnya bodoh. Tengah-tengah sembelih terkerok, pung pisah tercabut. Tari pisah pula, nak boleh pula. 15 minit baru mari penyembelih nombor 2 tu. Kan? Sebab tu kalau saya buat korban, kalau saya buat korban, kalau 10 ekor, saya 9 ekor saja. 9 ekor saya tak sembelih. Dan 9 ekor tu saya cari siapa yang tak pernah menyembelih. Yang nak menyembelih pagi tu. Saya nak ikut usah, tapi takutlah. Akak tak main-main. Masa dia sembelih tu, saya duduk mengadap dia. Dia sembelih sini, saya mengadap dia. Maka dia pegang pisau, saya kontrol. Dia pun tengok, okey akak, turun. Akak, turun. Okey akak, terus. Dah putus. Adalah dua orang anggota polis. Saya ajar dia. Sampai hari ini, dia jadi penyembelih. Duduk sekecil tu tuan-tuan polis tu. Telefon dah, ustaz, tahun ni apa ekor ustaz? Tahun ni ada 5 ekor. Bolehkah saya jadi nak sembelih ni? Marilah cik Din, nak mari tak? Mari. Dia mari. Memang saya suruh dia mari pun. Nak ambil saya giabok saya ni. Saya giabok boleh 2 batang lah. Dia balik sekecil kan. Bini dia masuk-masuk, tengah hari saya balik. Saya pergi makan giabok sekecil tu. Pergi makan giabok dia. Jadi tuan-tuan sekalian, apa maksud hayatul mustaqirah? Contoh, tuan-tuan pergi mana-mana, tuan-tuan terlanggar seekor kambing. Om terlanggar, kambing jatuh. Okey, bila jatuh, kita pun ambil pisah, bismillah Allahu akbar, kita sembelih. Bila kita sembelih, maka kita akan dua benda kita akan tengok. Pertama, selepas sembelih darah terkeluar, terpancar. Satu. Yang kedua, bergerak lepas sembelih, maka hukumnya ayam tersebut, kambing tersebut halal dimakan. Cuma dia pengsan saja tadi. Tapi kalau kita sembelih salah satu dua ni tak ada, maka ayam tu bangkai, kambing tu bangkai. Ini yang berlaku banyak kilang-kilang ayam. Kalau kita tak buat spot check, waktu spot check kilang ayam yang ada logo halal, kita pergi mengeju. Pergi-pergi saja, sebab ayam ni sebelum dia gatuh kaki, gatuh. Bila dia gatuh, dia akan masuk dalam air panas yang elektrik tu. Masuk tu, selepas masuk, saya biasa saya akan duduk selepas keluar air panas tu. Sini ayam dia gantung. Sini air panas. Keluar air panas tu, sini saya duduk. Duduk sini, kerja saya tepuk pala ayam. Tepuk tak bangun. Tepuk tak bangun. Tepuk 3 kali tak bangun, buat turun bawah. Ayam ni bangkai. Kalau dia semulih juga, bangkai. Sebab ayam ni elektrik, kejutan elektrik terlalu tinggi. Kalau kami tak ada, ayam tu jalan ke tak jalan? Jalan. Kan? Sebab tu, kita sebagai penyembelih, selalu saya memberi peranan kepada penyembelih di wilayah sepertuan, yang ada dalam 100 lebih penyembelih, yang bukan warga Malaysia pun ada, warga Malaysia, saya hanya memberi peranan, tanggungjawab kamu adalah satu amanah. Kalau kamu menyembelih ayam yang baik, kamu dapat pahala. Kalau kamu menyembelih tak baik, maka kamu dapat dosa. Sebab majoriti, kalau penyembelih tu, sebab tu saya bila penyembelih ni, saya selalu bagi motivasi. Bila selalu kita bagi, akhir sekali dia telefon, ustaz, marilah ustaz, tolong, gini. Saya pernah buat operasi ops ayam. Gabung jakin dengan saya, buat operasi ayam. Sebab Cina ni, dia ada 3 kilo ayam. Satu ada logo halal, 2 tak ada logo halal. Logo halal ni permintaan tinggi. Jadi adik-beradik dia tak boleh support sebab permintaan ayam tinggi, ayam tak cukup. Okey, adik 2 orang lagi tak ada logo halal. Dan kilang ni, salah satu kilang dia dekat Jinjan. Jinjan ni sedih tak sedih tuan-tuan, saya tunjuk gambar insya-Allah nanti. Kan? Masuk kilang dia, sebelum masuk tu tempat potong daging babi. Masuk tu tengah-tengah tempat sembelih ayam. Gi kerpai sikit tempat jual daging babi. Jual daging babi tu sehari keuntungan dekat dengan 15,000 sehari.
Banyak mana jual daging babi kalau 15 ribu tu? Bukan main 2-3 ekor. Satu lagi, kalau KKN, tentang pernah dengar pasar pudu. Kau biasa pergi beli pasar pudu? Jauh sini nak pergi kan? Oh, pasar pudu tu banyak pembeli kat luar je, beli ayam tu. Cuba masuk dalam, tuan-tuan. Saya pernah masuk dalam tu, tuan-tuan. Depan ni jual ayam. Depan ni jual katak. Jual depan ni jual babi. Dekat-dekat tu. Jual ni jual ayam. Ikan, katak, babi. Tiga, empat benda jual tu. Cuba ni. Ji, pisah saya ni. Pinjam pisah pergi empat tempat tu. Tuan-tuan jumpa. Oh, katak sosa. Gitu. Saya pergi Allah. Pas saya masuk tempat sembelih ayam. Tempat sembelih ayam proses potong-potong daging. Sebelah dia, tuan-tuan. Balik saya buat paper, saya buat langkara pelan, saya bentang kepada DBKN. Saya kata, ini bukan kerja Jabatan Agama, ini kerja DBKN. DBKN kena buat pagar besar, asyik. Ini no halal, ini halal. Tepat proses, tak boleh pergi mari. Bahaya, saya kata. Sampai bila nak tanggungjawab PBT? Dia tak boleh tuju ni, dia tak boleh tuju ni. Kuasa duduk di PBT lah, kan? BBT yang tanggungjawab. Ha, kalau tuan-tuan percaya, saya boleh bawa pergi pasar pudu. Ha, pas balik tu saya samuk tuan-tuan je lah. Kan? Ambil sabung, kita samuk. Mani-mani siap. Okey lah. Ha? Tak ada masalah. Tangan masuk lah. Ha, jangan pegat babi tu. Tapi sedih lah. Ha, saya semua ada hukum. Ada. Yang kedua, memutus saluran halkom dan mari. Okey, saya akan tunjuk gambar bagaimana ayam dia disembelih tak putus halkom dan mari. Tuan-tuan. Kan? Yang ketiga, putus dengan segera. Sebab tu kita nak pisah tajam tu. Sebab tu ayam ni tuan-tuan, tengok tu, dua benda ni kena putus. Ha, nanti tuan-tuan beli ayam, dua ni putus. Nanti kita ayam ada ni, kita sembelih, kita tengok. Dua ni wajib putus eh. Ha, wajib putus. Okey, alat sembelihan. Okey, alat sembelihan ni. Okay, alat sembelihan ni tuan-tuan, mesti benda yang tajam lah. Sebab tu pisau saya, saya guna pisau yang harga murah tuan-tuan. Ulu putih. Witeri pisau saya. Saya tak guna veterino. Saya tak guna dish, saya guna witeri. Ha, witeri ni pisau dia mantap. Mantap. Sejak saya beli sampai hari ni, saya tak pernah asah lagi lah tuan-tuan. Dan pisau tu memang saya tak bagilah. Sebab nak dapat pisau tu susah. Harga dia murah. 200 je. Veterinok harganya 3.5, 3.7. Tapi 923 lembu tak boleh. Ha, witri ni okey, pisang ni ulu putih saya. Ada dalam kereta tu tuan-tuan. Kan? Boleh memotong alat leher dan mengalirkan darah sama ada berupa besi, batu atau kaca. Halal digunakan untuk menyembelih. Batu sekarang ni pisau yang dibuat ni daripada siramik, tahu? Pastikan pisau yang dibuat daripada siramik mesti tahu tulang apa. Batu tuan-tuan, kita tak benarkan satu hotel untuk dapat logo halal. Dan hotel tu sebelum ini, semua program-program kerajaan yang besar-besar, semua duduk dekat hotel tu. Saya lupa nama hotel tu, dekat Bukit Bintan. Bukit Bintan. Dekat KCC tu ada nama apa hotel tu? Lupa dah tuan-tuan. Dia dah beli pinggan mangkuk, harga pinggan mangkuk yang beli tu adalah harga dekat dengan RM500,000 dia beli kos pinggan. Beli pinggan dulu baru minta logo halal. Dan logo halal dia, pinggan tu kalau nak logo halal, kami bagi syarat, pinggan ni mesti di keluar daripada hotel ini. Sebab pinggan yang beli tu pun China. Majoriti kalau pinggan ni pun China, majoriti adalah tulang babi. Tuan-tuan. Ha, kan? Jadi tak boleh kan? Dia tak boleh, tuan-tuan. Yakin tak bagi. Sebab tu kita buat logo halal, yakin buat logo halal, kebaikan untuk orang warga Islam, rakyat Malaysia. Kalau bekerja, sebab tu tuan-tuan, salah satu kilat, Old Town Wat Cafe. Old Town Wat Cafe, kalau kawasan Cina, payah Old Town nak dapat logo halal. Sebab apa boleh payah? Sebab syarat tu payah. Syarat dia mesti yang pembuat
utama mesti warga Malaysia, orang Islam, warga Malaysia. Siapa nak kerja orang tamu? Ya tak nak. Orang Islam, warga Thailand, tak boleh. Orang Islam, warga Indonesia, tak boleh. Ia mesti warga Malaysia. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan kan, dia latih dah orang Melayu 3 orang, pekerja dia, supervisor, kerja dia. Dia buat macam mana? Awak kerja banyak rehat. Bagi rehat. Yang kerja sebetul-betul ni orang lain. Kan? Kalau kita mari menuju, sebab tu kita pernah buat satu operasi, satu kilang. Saya lupa nama kilang tu. Orang tu sebelum dia berhenti kerja, dia buat aduan ke JAKIM. Kita pergi buat operasi. Lepas operasi, dia letak jauh, dia pun berhenti kerja, dia kerja lain. Sebab dia ni diberi satu amanah yang besar untuk kontrol logah halal satu apartmen. Departmen untuk halal, dia yang kontrol. Jadi kadang-kadang dia sakit kepala kan. Banyak benda-benda yang tak masuk tak cara betul. Contoh ayam lah. Ayam masuk RM20,000, jual RM20,000. Sebab tu kami kalau pergi spot kek ayam kan, kita akan tengok kemasukan ayam. Ayam masuk berapa, ayam jual berapa. Kalau ayam masuk RM20,000, jual RM20,000, insyaAllah kita gantung siji halal. Kenapa kami gantung? Kenapa kami gantung logo halal? Sebab mana boleh ayam daripada Perak, ayam daripada Johor, ayam daripada Melaka berjalan atas lori tak ada seekor mati? Logik tak logik? Mesti ada mati kan? Mana boleh jual kalau 20 ribu ayam bawa mari malam tu tak ada yang mati? Tak logik tuan-tuan. Kalau tak percaya tuan-tuan, ada ayam ada sampai duduk kat panas ke pas. Cuba nak tahu tak situ. Tutup situ. Kita semula pukul 10:30. Boleh tengok apa ekor mati. Panas mati selalu. Kan? Sebab tu ayam dia tak boleh jalan tengah hari. Mana lori ayam jalan tengah hari? Semua jalan petang. Kakak pukul 5 ke 6 pun ada perjalanan. Lepas tu yang kedua, bila dia ayam jalan, dia tak ada CJ. CJ apa? CJ Jabatan Terina. Tak ada spot check. Itu bahaya tuan-tuan. Itu nak bagi cerita sikit-sikit lah poin-poin yang kita, supaya kita ni kena ada maklumat benda-benda macam tu. Bahagian yang kita nak sembelih mampu dikuasai. Ini saya dah cerita tadi. Awal-awal daripada mukadimah dulu. Ini kita akan cerita. Ini nombor 4 ni, saya dah cerita tadi tuan-tuan. Saya dah cerita tadi. Saya tak detikkan sangat. Okey. Ini tempat sembelih lah. Okey, saya dah tunjuk gambar unta tadi. Okey, unta kalau kat Malaysia, dia sembelih kat sini. Kalau kat negara Arab, dia sembelih unta kan, kepala macam ni kan. Kalau kat Malaysia, semua sembelih sini. Kalau saya sembelih unta, saya sembelih sini. Saya tak sembelih sini. Kenapa saya sembelih sini? Okey, bila mukadimah saya sebut tadi, bila kita sembelih, nak sembelih yang terbaik, binatang cepat mati. Kalau sini dia lambat mati tuan-tuan. Sebab dia keluar nyawa sini. Tekuk dia panjang, nak sapa sini payuh. Jadi kita sembelih sini cepat. Tu kaedah dia. Salah ke tak salah? Ni kaedah tu. Boleh. Ni pun boleh macam ni. Sebab tu kalau kita menyembelih dekat mana-mana tempat macam ni, tak perlu orang ramai tuan-tuan. Ini biri-biri ya. Ini menyembelih biri-biri. Boleh juga macam ni. Okey, ini gambar menyembelih korban. Ini gambar ni, kalau kita nilai gambar ni, menyembelih korban ni, hukum adalah makruh, zalim. Sebab apa zalim? Tu tuan-tuan tengok tu. Kepalanya macam tu, tolak tu, tolak. Ni ilmu korban ni, saya ambil gambar. Ini ada tak kayu pula bawah tu. Sini biasa masuk kayu. Kaki pak ikat. Berapa ikat kaki? Pak ikat macam tu. Kayu ada tak bawah tu? Ada. Boleh kata ikat satu kaki? Siapa berani? Kena tunjuk ada lembu eh? Kena tunjuk. Saya tunjuk video ya.
Video tu boleh tengok dah tuan-tuan. Video tu. Kiblat macam ni. Okey, boleh, boleh. Itu tunjuk nanti. Buat insya-Allah tuan-tuan. Nampak paling mudah. Tiga kaki tak boleh hikat langsung. Tak gerak, tak naik tuan-tuan. Jangan takut. Kan? Pahal orang kata, mungkin ustaz tu dia ada ayat tu. Binatang jadi... Tak ada. Saya tak baca ayat. Ustaz lain ada. Bak ubah lembu tu, tengok lembu. Kalau beli lembu kampung yang tak pernah kena tali, itu memang masalah. Kalau lembu Thailand, yang biasa kena tali, okey. Lembu biasa, banyakkan lembu tak pernah kena tali. Lembu lada. Dia masuk tali je tuan-tuan, lopak-lopak nanti. Dia tak biasa kena tali. Tu lembu kampung. Kan? Lembu Thailand okey sikit, dia lembu sikit kan? Okey, perkara sunat tiga sembelih. Pertama menghadap kiblat. Sunat menghadap kiblat. Tak menghadap kiblat pun tak apa tuan-tuan. Pernah berlaku dekat New Zealand. Ni New Zealand. New Zealand lagi seronok. Lepas dia proses kita dapat maklumat, kita tak benarkan ayam tu masuk ke Malaysia. Sebab bukan orang menyembelih, pisau yang menyembelih. Tahu pisau menyembelih. Dia tekan batanya, bismillah Allahu akbar. Ayam jalan, pisau ada. Kalau ayam tu cidik, dia akak kepala. Bila akak kepala, ayam tu tak disembelih. Tapi tetap mati. Sebab apa dia mati? Sebab dia masuk air panas. Isu masuk air panas ni, ada isu. Tuan-tuan kita tengok. Isu lepas sembelih pun jadi isu. InsyaAllah, kalau boleh kita tengok video, tuan-tuan saya akan tunjuk video. Kalau orang KL tengok video ni, 5 hari tak makan ayam. Ya. Hari kena makan balik lah. Mana nak cari ayam tuan-tuan? Bukan mudah kan? Okey, menghadap kiblat. Yang kedua, membaca basmalah. Arab panggil basmalah, kita panggil bismillah. Boleh tak ustaz kita baca bismillahirrahmanirrahim? Pun boleh. Biasa saya baca bismillah, Allahu Akbar. Saya baca bismillah, Allahu Akbar. Yang kedua, memutuh dua saluran darah, kiri dan kanan. Ini kiri dan kanan. Sebab tu kaedah menyembelih bermula daripada bawah. Bismillah, tarik. Turun, tarik. Itu saja. Bukan kita menyembelih gergaji. Ada orang gergaji. Ini gergaji. Kalau ayam, yang ni dia main peranan. Tarik. Kan? Habisnya. Bukan ni. Ini gergaji ni. Kan? Kita sembelih air. Sembelih lembu nanti. Sebab tu saya sembelih daripada bawah. Bawah saya tarik atas. Saya turun, tarik, naik pisau. Cukuplah. Sebab apa bermula pada bawah? Bila kita bermula pada bawah, darah yang pertama akan terus terpancar keluar. Maka tak perlu kaedah ambil daun pisang, ambil daun kelapa, tutup dekat batang leher. Tak ada lah. Ini memang kena tutup lah sebab bermula atas, darah naik ke muka. Penyembelih seekor lembu, tengok darah seperti sembelih 15 ekor lembu. Banyaknya darah dia. Orang sembelih 10 ekor lembu, darah sikit je tuan-tuan. Mesti kena darah, tak kena darah tak mesti. Kan? Mesti kena baju sikit-sikit tu tuan-tuan. Tu kaedah. Darah saluran. Ini cepat putus. Kalau dua kiri kanan cepat putus, binatang tu cepat mati. Kalau yang ni tak putus, dia binatang tu lambat mati. Kalau binatang berkaki empat, kita akan nampak darah sebelah kiri kanan akan keluar. Itu cepat mati. Satu lagi lah tuan-tuan. Itu dalam bab penyiasaan nanti saya sebut. Yang keempat, membaringkan binatang di atas lusuk kiri dengan lembut. Hari ni kita lembut ke keras? Tak ke lembu. Yang paling seronok dekat lembu, kita tarik apa? Ekor. Jadi tuan-tuan, jangan tarik ekor. Kalau tarik ekor, petua dia daging keras. Jangan tarik ekor tuan-tuan. Saya kalau tarik ekor lembu, memang saya marah. Satu dia keras, satu kita seksa dia. Sakit tarik ekor ni tuan-tuan. Sakit tuan-tuan. Jangan tarik ekor. Nanti saya bagi petua menyembelih. Saya ada petua dia. Petua dia, pertama, bila tumbang lembu, tumbang kambing, lembu pun jatuh, letak, maka kalau perut dia tengah tup, 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 tengah kuat tu, kita gosok dulu. Bagi dia tenang.
Siap, tenang semua. Kita pun menyulih. Okey, dah ready semua? Dah ready Ustaz. Okey. Lembu dah jatuh siap. Kita pergi ambil pisau, kita letak dekat batil leher. Kita letak dekat batil leher, tengok dia tengah duduk persiawaan. Dia duduk tengah tarik nyawa dia. Wow, dia tarik nyawa. Sebenarnya nyawa dia nak lepas tu, sup tarik pisau. Nah, insya-Allah daging dia sedap tu. Nah, itu je tuan-tuan. Kan? Bukan kata nak apa, sebab kita training lama. Sebab tu pengalaman, kalau kita sembelih lembu, kalau seekor lembu tu nak cari lemak tu susah sikit. Ha, gitu. Kalau lembu kita buat sup daging pukul 10, petang ni kalau kita tak panas, lemak tak naik lagi. Ha, mustahil tak ada lemak, memang ada, tapi tidak banyak. Sebab kita ada kaedah dia. Kaedah yang kedua, ikat satu kaki. Ha, satu kaki memang realiti. Dia orang tu ada pakar semulih duduk di beranak lah. Dia memang pakar semulih. Ruslan Bahari nama dia. Kenapa? Eh? Dia pencen jawi. Tak tahu dia kadang-kadang top 10 dia tu, rata dia pergi. Oh, tapi kalau lembu memang kegemaran dia. Kalau lembu liar tu bagi dia, dia lompat atas lembu tu, oh dia tumbai lembu. Tak ikat dia. Saya tak berani macam tu. Kena kita dulu tu. Oh dia biasa tuan-tuan. Kalau dia mari, dia alat dia penuh tapi dia tunjuk. Ha, dia memang minat. Nama dia Ruslan Bahari. Okey, yang kelima melakukan sembelihan di siang hari. Ini sunat. Kalau malam hari makruh, takut tak nampak. Ha, itu saja kan. Jadi kita buka soalan. Perkara makruh dalam sembelihan tidak membaca basmalah. Makruh tak baca basmalah. Yang kedua, binatang sembelihan ke arah lain daripada kiblat, tidak menghadap kiblat. Yang ketiga, menyembelih menggunakan gigi, kuku telah dipisahkan daripada tubuh. Sebab dia, kenapa dia makruh? Sebab dia bukan alat menyembelih. Kalau bukan alat menyembelih, kita jadikan penyembelih, dia jadi makruh. Okey, tuan-tuan kena faham eh, makruh dalam ibadat, makruh dalam pemakanan. Kalau makruh dalam ibadat, solat, apa hukum? Kalau kita makruh dalam solat, apa hukum? Tak dapat pahala, betul kan? Okey, kalau asalnya, kalau makruh dalam ibadat, dalam solat, kita melakukan perkara makruh, bukan tak dapat pahala, hilang pahala. Itu perkara makruh. Tapi makruh dalam makan minum, tak apa. Bukan saya nak pertahan diri saya. Memang saya suka makan benda makruh. Apa dia? Siapa orang Melaka? Ada orang Melaka sini? Tak ada? Tak ada eh? Orang Kelantan apa yang makruh? Bodoh. Ha. Saya memang tak boleh tinggal bodoh. Ha. Itu makruh je tuan-tuan. Tak apalah dalam makan minum. Tapi dalam ibadat jangan nak buat. Ha, tu lain kan. Bukan saya kata, saya kata dia bukan nak pertahankan. Orang Melaka je jaluk. Ha, benda-benda tu sebagainya itu tak boleh lah. Kan? Tapi tak apa dah dalam pemakanan. Makan petang. Ha. Kan? Memang benda tu makruh. Tetapi sebab dia berbau tu kan. Tetapi dalam bab ibadat dia lain. Ha, tu saya kata tadi. Yang keempat, ini majoriti berlaku. Melakukan penyiasaan atau menyebab penderitaan seperti memutus kepala. Putus kepala semula. Saja-saja putus. Ha, kalau saja-saja putus, tak payah kursus. Ambil kapak, buat kepala. Ha, itu boleh. Makruh dan haram perbuatan itu. Haram perbuatan, daging halal dimakan. Faham eh? Perbuatan haram sebab apa halal? Sebab apa haram? Menzalimi binatang. Putus kepala zalim. Kalau sengaja, tak sengaja tak apa. Kalau orang tua-tua zaman dulu sebelum sembelih ayam, dia cabut bulu bekam. Makruh cabut bulu. Satu lagi tuan-tuan, saya tak masuk dalam slide ni. Quarantine. Tuan-tuan pernah dengar binatang kena quarantine untuk sebelum sembelih? Ada tak? Pernah dengar? Binatang dia kena quarantine selepas sebelum disembelih. Ada binatang dia kena quarantine sebelum dimakan atau sebelum disembelih. Contohnya ayam. Tuan-tuan tengok orang tua-tua zaman dulu di kampung, ayam kampung kan? Lepas dia tangkap ayam tu, dia masuk dalam reban 3 hari, 4 hari, hari kelima baru dia sembelih. Itu nama dia quarantine.
Kenapa dia perlu quarantine? Sebab dia suka. Kalau binatang yang suka makan najis, benda-benda kotor, kalau kita makan, binatang tu makruh, tak elok. Maka dia kena quarantine. Lepas tu dia kena masuk. Macam ikan keli, ikan patin. Duduk dalam kolam air, suka bagi benda najis. Bagi perut lah, bagi benda najis lah. Sebelum dah, binatang dua tadi, ikan patin, ikan keli, sebelum dijual, kena ambil ikan tadi, masuk kolam yang baru, quarantine 3 hari. Hari keempat, tangkap, pergi jual. Ada tak penjual, pengusaha yang buat macam tu? Yang selalu bagi benda najis. Kalau dia bagi tak benda najis, tak payah quarantine. Selalu bagi benda najis, dia kena quarantine. Bagi quarantine, baru dia boleh jual. Nak cari pengusaha macam ni payah, tuan-tuan. Sebab tu, pengusaha-pengusaha yang melakukan bisnes perniagaan, dia perlu belajar satu benda. Apa dia? Kitab buat amal malam. Baru dia tahu hukum. Kan? Ini tak tahu hukum, tuan-tuan. Patah leher, tarik ekor, tumbang lembu dan sebagainya. Ini berlaku dalam masyarakat kita dalam bab penyembelihan. Okey, ada baru habis satu tajuk, ada persoalan daripada tuan-tuan. Kalau yang nak bertanyalah. Ya. Okey, saya faham itu. Sekarang ni isu di Lembah Kelang, isu menjual lesen menyembelih. Tahu lesen? Eh? Dia ada satu surat. Dia menyatakan ayam ni dibeli tempat ini, disembelih oleh seorang ini yang mendapat tauliah daripada Jaiz. Yang dapat tauliah daripada Jawi. Dia putus stek benda tu kan? Kertas putus stek. Sebenarnya, kedai-kedai Cina, non-Muslim, kedah mana-mana, dia beli tu lesen tu. Kertas fotostat tu boleh jual RM50 tu. Kan? Benar tak boleh? Okey, tuan-tuan. Kalau dia ada macam tu, dia menyatakan tempat dia beli ayam ni, tempat yang ada tauliah, itu bukan lesen untuk menyatakan binatang itu halal ke tak halal, itu bukan. Yang nak kata halal ke tak halal itu adalah di mana kilang itu mendapat logo halal yakin. Itu baru boleh. Waktu saya pernah buat operasi tahun baru Cina. Kilang ayam ni ada logo halal. Saya sampai pukul 2 pagi, 4 ekor anjing berkeliaran di tempat pusat sembelih. Ni macam dia kurung macam inilah. Kami masuk ada 4 ekor anjing duk main. Saya pun ambil gambar 4 ekor anjing. Saya hantar kepada kawan saya halal, besok pagi yakin tarik logo halal. Bukan gantung, tarik. Gantung lain. Gantung surat kuning. Kalau tarik surat merah, dia dapat surat merah. Sebab apa? Anjing tak boleh berada di kawasan tempat sembelih. Kalau nak pelihara anjing, tokek tu nak jaga keselamatan kilang dia, anjing perlu berada di luar. Tak boleh berada, salah. Saya sampai-sampai pula penyembelih Cina, perempuan. Duk terus sembelih ayam. Lagi cantik. Van tak berhenti lagi tu. Saya buka apa itu, saya lompat. Terus ambil gambar. Hotel nombor satu dulu. Takut dia berhenti. Memang. Siapa sempat saya ambil gambar? Pom, Indonesia apa? Mari buat dulu. Awak bukan awak sembelih tadi kan? Mana amu yang sembelih tadi? Mari sini. Tidak awak yang sembelih tadi? Ya. Gambar ada dah telefon saya. Oh, masa tu saya dah hantar dah gambar ke kawan-kawan saya dah. Takut dia ambil telefon kita kan? Takut terjadi apa-apa. Sebab kita nak tarik dah. Dan ayam itu besok pagi dihantar ke Pekan Sungai Besi. Saya balik-balik mani-mani-mani solat subuh. Saya duduk kat Pekan Sungai Besi. Duduk situ. Mari van lori tu. Saya kata awak hantar kat mana tempat ni? Kedai ni. Saya panggil penjual Melayu kita tu. Awak main sini. Awak jangan ambil ayam pagi ni sini. Ayam ni penyembelih dia ada Muslim. Kalau awak jual, orang Sungai Besi makan ayam haram. Saya tolong bagi tahu. Sebab saya dah nampak depan mata. Mula-mula dia tak percaya sebab dia tak kenal saya ustaz. Sebab saya tak pakai jubah lah. Pakai seluar trek baju t-shirt je. Periuk pun tak ada. Pergi pasar. Oh, gini.
Dia mula-mula dia ragu. Bila ragu-ragu, saya pun buka telefon, saya tunjuk video. Nah, ini hak saya buat pagi tadi. Operasi dekat ni. Pak, siap. Saya pun lari pula Kedah sup meletup. Sup meletup orang Kedah. Nama, kalau di Sungai Besi ni, tuan-tuan tengok sup meletup memang masyhur. Saya pergi jumpa almarhum Ustaz Ajiman. Ajiman, jangan ambil ayam ni. Ayam tu memang ada logo halal. Tapi jangan ambil pagi ni. Sebab ayam ni disembelih oleh non-Muslim. Okay, dia pun terima sebab Haji Mak ni kenal saya. Apa kerja saya dia tak ambil. Alhamdulillah. Ha, tu kita dapat depan mata. Kalau saya tak nampak pagi tu, tuan-tuan. Kalau saya biarkan macam tu, saya dapat dosa. Ikut dia lah. Orang Sungai Besi nak makan, makan lah. Saya makan ayam lain. Kalau saya tak tinggi tanggungjawab. Sebab itu bila kita kerja tu, tanggungjawab tu besar. Kan? Saya sekat lorong itu. Marah Cina, tuan-tuan. Mari tiga orang ayah tu. Mari serai saya. Oh, Cina tu kan? Mari tiga-tiga Melayu pula tu. Mari jumpa saya. Kenapa Ustaz halal ni gini-gini? Awak semua ni kena keraka tiga-tiga. Dia jual ayam haram. Cina semula nak jamu orang Melayu makan. Awak tahu tak maklumat tu? Oh, dia kata dia tak tahu. Dia tahu ayah saya, ayah dia disekat oleh usaha. Tak dibenarkan jual pekan Sungai Besi. Saya pun cerita-cerita-cerita. Okey, awak marah saya tak apa. Tapi awak ingat. Berapa ramai orang Melayu Sungai Besi. Yang anak tenteranya, yang anak polisnya, yang anak setahawamnya, anak orang kapunya semua. Makan ayam haram. Saya kata. Awak nak biar orang Melayu makan benda haram. Awak tumbuk saya, saya sakit. Tapi orang Melayu makan benda tak. Benda haram jadi jahat punca awak tiga orang ya. Ha, saya pun cerita-cerita. Dia pun kata minta maaf lah Ustaz. Saya tak ada maklumat benda itu. Saya dapat maklumat. Ayam dia dihalal oleh orang Islam. Siapa dia? Ustaz lah. Nah, jadi saya cerita dengan betul. Dia pun balik. Tak tahu dia buat macam mana pada tokai tu. Saya tak tahu. Nah, jadi itu tuan-tuan. Saya tak ingatlah tahun berapa. Kena balik buka laporan saya tu. Okey. Kita ambil ibadat korban sikit tuan-tuan. Ya. Oh, eh. Ini urus dia korban pun kena ambil maklum. Peserta korban pun ambil maklum. Okay, cara penyembelihan binatang korban. Ha, ni kita nak sembelih korban ni. Pertama, beri makan dan minum haiwan terlebih dahulu. Ha, kena jaga bagi makan, bagi minum. Biasanya pagi nak sembelih tu ada tak bagi makan? Tak ada dah. Kita sibuk. Maya. Patut pagi tu siapa? Ha, kita bagi makan dulu. Bagi dia makan, bagi dia minum kenyang. Pernah tak kita bercakap dengan haiwan? Eh? Kita mari jumpa dia. Wahai lembu, mu ni satu anugerah Allah Ta'ala pilih mu hari ni. Kamu akan jadi apa? Korbankan lembu. Ha, kami buat ni bukan apa. Kami buat ni adalah perintah Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim buat kepada Nabi Ismail. Ha, kita berdialog dengan tu. Dia faham tu. Cuma dia bercakap dia, kita tak faham. Kita cakap dengan dia, jadi kamu kena terimalah. Ha, jangan kasar sangat dengan kami. Kami buat pun ikut perintah Allah. Bukan kami saja-saja nak buat. Kalau benda ni tidak Allah Ta'ala perintah, kami tak buat sembelih lembu macam ni. Kan banyak-banyak ni. Ha, jadi gini kita cakap dia. Jadi sebelum kamu nak disembelih, makan dulu, minum dulu. Basuh dia, siram dia, bagi. Semua kita buat tuan-tuan. Ini dipanggil kebajikan haiwan yang kita nak buat korban. Ya. Yang kedua, tajam pisau jangan di hadapan haiwan yang kita nak sembelih. Eh, ni ambil batu, asal depan haiwan tu. Makruh, tuan-tuan. Kan? Satu lagi, ini payah kita nak buat. Kalau buat, lagi bagus. Contoh kita nak sembelih lembu korban, lembu lima ekor, enam ekor. Kita kena cari satu alas, tutup panel. Jangan bagi lembu pertama, lembu kedua tengok pada lembu pertama untuk disembelih. Makruh bagi dia tengok. Kena tutup. Ha, kena tutup kalau boleh. Itu terbaiklah. Hadapkan haiwan ke arah kiblat. Ha, sini mudah kiblat straight je. Ha, eh. Yang keempat, baringkan haiwan di atas lambungan kiri dengan dan pastikan dihadapkan ke arah kiblat. Ha, tu kita pastikan ini seperti mana kita sembelihlah apa-apa kan. Nanti
Semasa menyembelih, tekan pisau dengan bertenaga, pastikan orat marih, saluran pemakanan dan halkum, saluran pernafasan dan dua orat leher putus dengan cepat dan sempurna. Tekan sikit. Kaedah pegang pisau ni bergantung kepada penyembelih. Kalau batang kepala di atas tu, saya suka pegang pisau betul macam ni. Ha, ni pisau, saya pegang macam ni, saya sembelih macam ni. Ha, ni kuat bagi saya. Okay? Kalau kepala dia ada macam tu, kita pegang macam ni. Ha, dia kaedah masing-masing, kaedah mak. Ha, kalau sini, tekan yang ni kuat. Sebab kita tekan je. Ya, tuan. Ha, yang pasti pisau kita tu tajam saja. Kan? Ha, tengok bergantung kepada kekuatan. Kan? Kekuatan kita dan tengok keadaan binatang itu duduk. Yang ketujuh, pastikan pisau tidak diangkat semasa menyembelih. Jangan diangkat. Semula-semula. Kalau tak putus, jangan angkat. Letak pisau batang leher. Kawan yang tengok. Tapi saya tengok majoriti lepas semelih, tak ada orang semuk pun dekat lembu. Betul kan? Tunggu mati ya. Okay, tuan-tuan, saya nak tanya. Lembu mati, macam mana kita nak tahu? Lembu nak boleh lapor ke tak? Lapor macam mana kita nak tahu? Eh? Pas lepas semelih, dah lapor boleh ke belum? Macam mana kita nak tahu? Boleh lapor atau tak boleh lapor? Macam mana kita nak buat? Siapa yang biasa nak tahu buat tak buat lembu? Eh? Tak bergerak. Lagi? Kalau tuan-tuan nak tunggu dia tak bergerak, insya-Allah lah setengah jam baru dia mati. Betul kan? Eh? Saya sekejap je lepas mulai tengok waktu, okey, jalan. Tak tunggu setengah jam. 15 minit dah buat dah. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan cuba tepuk mata tuan-tuan. Kelik tak kelik? Tepuk kan? Tepuk. Kelik. Air tengok lagi. Lembu sama juga. Ambil kat mata, tepuk. Dia kelik, jangan proses. Tepuk mata, tak kelik dah. Celak je. Ambil tak apa lah. Macam tu kat dia. Dia bergerak, memang dia bergerak sebab dia ketegangan. Sebab tu tuan-tuan, masa kita lapor siap, kan? Kaki gerak lagi kan? Bukan apa tu, itu ketegangan dia. Kalau ayam nak proses, mesti selepas 3 minit menyembelih. Lepas menyembelih ayam 3 minit, baru boleh proses. Sebab tu saya kalau spot kek ayam, daripada tempat menyembelih, railing tu, masuk air panas, kalau 2 minit masuk air panas, kalau 10 ribu 2 minit masuk air panas, 10 ribu semua bangkai. Sebab, mengikut jabatan haiwan, jabatan haiwan kata, kalau 2 minit, ayam tu belum mati ustaz. Maka, kita keluarkan patua 3 minit ke atas. Sebab tu kita cek masa. Bila kita pergi buat spot check kan, kita cek masa, lepas melih, rally berjalan tu berapa minit pergi masuk air panas. Kita cek-cek, cepat, laju. Dia buat laju, 2 minit setengah. Tak ada masalah. 2 minit setengah, berapa ribu masuk air panas? 5,000. 5,000 mana ayam yang 5,000 masuk air panas tadi? Ayam tu tak boleh jual. Ayam tu haram, tuan-tuan. Kan? Masa kita spot check, dia selum jalan. Kita pun balik, temu dia tekan laju. Nak cepat ni. Jahat atau jahat, tuan-tuan? Eh? Sebab tu, orang yang Islam, orang Melayu kita yang bekerja di situ, tolong ada sifat amanah. Sebab bukan kamu yang nak makan ayam itu. Sebab kamu tahu orang luar di sana nak makan ayam. Lembu paling kurang 7 minit, 8 minit, 10 minit dah boleh proses, tuan-tuan. Okay, buka tali ikatan serta-merta. Jangan menahan rontaan haiwan. Nak buka serta-merta tu payah tu. Kalau kita ikat 4 kaki tak salah. Nak buka 4 kaki tu bila? Sebab tu tuan-tuan, kalau kita goreng daging, masa kita goreng tadi, buat daging kunyit, banyak tak darah? Masa kita basuh. Basuh lama dah kan? Darah masih keluar lagi masa goreng kan? Sebab masa kita semelih, darah tak keluar habis. Sebab dia tak boleh nak tolak kaki dia, sebab diikat. Darah masuk balik pada tubuh. Sebab tu tuan-tuan tengok, kalau pusat semelih, kepala bawah, kaki atas kan? Kita tak gantung. Gantung apa? Berat tuan-tuan. Sebab tu pusat semelih, semua kaki bawah. Kepala bawah, kaki atas. Sebab darah akan turun ke bawah. Kalau kita tarik ikat kepala atas,
darah akan masuk balik pada tubuh, payah nak keluar. Lepas tu kita nak darah biar keluar banyak, tuan-tuan. Ha, tu kaedah dia. Ha, tu kaedah salah satu lagi. Ikat. Lepas yang kedua, kepala. Lepas boleh, empat benda kena cepat potong. Kepala, kaki. Lepas tu orang Melayu kita, beli ayam semua nak kaki kan? Beli ayam nak kepala kan? Marah kepada pusat apa? Supermarket yang jual ayam tak ada kepala. Jual ayam tak ada kaki. Kita nak kepala, nak kaki, nak tengok. Sebab apa tuan-tuan nak tengok kepala kaki? Ha, sebab tu tuan-tuan, kaki dengan kepala ni dia banyak bakteria kat situ. Tu sebab Jabatan Haiwan suruh keluar cepat. Ha, tu kaedah dia. Lepas tu tuan-tuan pergi tengok dekat pasar. Tuan-tuan pergi dekat supermarket. Ayam yang ada kepala, kaki masih bersambung dengan ayam yang tak ada kaki, tak bersambung. Nilai dia berbeza harga. Dan betul lah tuan-tuan, ayam yang logo halal memang dia mahal. Kalau ayam yang kita beli dekat pasar, pasar malam, pasar segar, kalau situ RM15. Kalau yang ada logo halal dia tak boleh RM15, mesti RM19. Sebab kos dia terpaksa tinggi, dia terpaksa tangguh. Kan? Sebab dia banyak benda yang dia kena buat peraturan SOP. Sebab itu bukan jakin nak mengetatkan. Waktu kita minta logo halal, kadang-kadang orang komplain payah nak dapat logo halal jakin. Bukan payah. Kalau kita ikut SOP jakin mudah. Kalau kita buat mudah, lagi payah. Sebab apa? Ada satu seorang ni hamba Allah, dia pernah buat bisnes logo, tuan-tuan. Macam mana? Kita daftar isi borang, hantar borang, dia telefon je. Okey, kilang ayam kamu ada je buat-buat benda kotor ke? Ada je proses-proses babi ke? Oh, tak ada, tak ada, tak ada. Dia tanya telefon je, dia soal. Okey, dapat logo halal. Mana boleh, kena pergi spot check. Jakin spot check, lapu pun spot check, kipas pun spot check. Kita pergi tengok. Yang lain semua okey dah. Dia terlekat tandas. Kita pergi tengok, Allah tandas ke apa ni? Satu. Kita pergi spot check kipah. Allah, ni bukan kipah ni. Habis kotor ni. Maka kita pun kata, permohonan kamu tak diluluskan sebab kamu kena cuci tandas pergi bersih. Kamu kena letak mozek cuma. Lepas tu, kena cuci. Lepas tu, kita masuk-masuk dalam tempat proses ayam, sembelih ayam, ada toko Cina. Toko Cina tidak boleh berada. Kita pun komen lah. Ha, maka nak dapat logo halal, toko ni kena ada di luar. Tak boleh ada di dalam. Ha. Benda tu ada kaitan, tuan-tuan. Sebab apa? Kita nak supaya binatang yang kita makan itu bukan halal tetapi berkat. Bersih. Itu penting. Okay? Ada kebersihan tapi dia halal. Tak halal. Itu masalah kita. Ha. Sebab tu kita ambil peranan semua. Eh? Okay. 5 perkara sunat dilakukan semasa kita berkorban. Apa dia? Pertama, baca bismillah. Ini untuk jadi penyembelih. Eh? Kita baca bismillah. Lepas tu kita selawat kepada Nabi. Okay, berselawat ke atas Nabi SAW. Yang keterusnya, mengarahkan binatang korban yang disembelih ke arah kiblat. Bertakbir sebelum dan selepas membaca bismillah. Allahu Akbar tu kita takbir kan. Dan satu lagi doa yang ni jangan kita buat ni. Berdoa supaya diterima. Bila doa ni tuan-tuan, ini doa dia. Pernah tak kita baca doa ni? Bismillah. Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Doa ni siapa yang pernah buat korban baca doa ni? Okey, doa ni bila kita baca, okey, peserta-peserta korban kita panggil semua duduk dekat lembu. Lepas penyembelih akad misa, lembu tengah duduk keluar darah tu, maka peserta sunat membaca doa ini. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minna. Menyebut dengan nama Allah yang Maha Besar, terimalah ia daripadaku ya Allah. Apa dia? Korban kita supaya Allah Taala minta kita terima ibadat kita ni. Korban kita buat. Ha, doa ini sunat dibaca selepas bismillah binatang korban. Nah, bacalah tuan-tuan ni doa. Kan? Ha, ni sunat kita baca doa ni. Dan peserta tu kena ingat ni tuan-tuan. Kalau peserta tak baca, tu imam lah baca. Tak apa. Memang saya tak baca. Saya duduk sibuk main lembu je. Kalau saya nak baca semua, tak sepat lah. Sebab kerja saya, tumbal lembu saja. Saya tumbal lembu pertama, saya tumbal-tumbal semua buat, saya pergi lembu nombor dua. Tumbal-tumbal lembu nombor dua, saya pergi lembu tiga.
Yang penyembelih semua, semua orang buat. Mana ada ada orang biasa menyembelih lah. Kita tak kontrol dah lah. Sebab kita kerja kita tumbal lembu. Ha, doa ni tuan-tuan mesti bacalah tuan-tuan eh. Okey. Ini kita ambil contoh satu gambar, sembelih lembu korban, berapa ramai orang petakik tu tuan-tuan. Ha, ha ini kita tak nak. Ini nama dia zalim. Ini nama dia zalim tuan-tuan. Kan? Dengan seekor lembu 20 orang tuan-tuan. Sebab tu kita sembelih lembu korban. Yang nak buat kerja tumbal lembu ni, yang lain tu kena kontrol suara tu. Pertama suara budak-budak tu. Dia bising, lembu takut ke? Ni bila kita mari sembelih, kita pakai baju merah kan? Orang marah pakai baju merah. Saya suka pakai baju merah sebab darah tak apa. Ni orang kita jangan pakai baju merah takut lembu lagi. Siapa cakap? Tak ada tuan-tuan. Lembu ni jangan bau darah je. Sebab tu tali jangan ada darah. Dia bau darah habis tuan-tuan. Satu. Yang kedua, suara tu tutup. Ini kerja bersama suara. Lembu bunyi suara, dia lari. Dia takut suara tu. Buat kerja biasa je. Tarik, tak bunyi suara sangat. Tali gini, gini, gini. Tahu tarik. Bila tarik tu, anak bunyi suara bunyi lah. Lembu dah nak jatuh dah. Baju merah setakat ni saya tak ada lagi, lembu lagi. Tu saya pakai baju merah sekejap lagi. Okay. Ha. Tak ada lah lembu lari tuan-tuan. Ha. Yang darah tu penting. Okay, kita tunjuk video sikit kan. Ha. Dalam ni. Ya. Yeah. Pisau. Kalau kita terangkat pisau, kita kembalikan segera. Ha, tak ada masalah. Lepas terangkat pisau tu, batu orang yang duduk di belakang tu biar orang muda sikit. Dan tembak pisau. Pak pisau jatuh, orang muda ada, pak pergi ambil pisau, terus tarik terus. Ha, itu dia bukan sembelihan kali kedua. Sebab dia kembali dengan segera. Yang kali kedua ni maksudnya lepas kita sembelih 10 minit baru kita kembali balik. Ha, itu dia panggil kali kedua. Ya? Sekejap saya tengok video tu kena cari dulu. Oh tak tahu ni boleh pasang ke ni. Eh bukan ni. Ha ah, okey. Masa ni saya tak ada, saya duduk Mekah ni. Ha ah, ni saya ajar orang kampung saya. Eh. Oh sini nampak sebelah ni tak nampak. Sekejap, sekejap. Sekejap. Ha ni family saya ni. Saya ajar orang kampung saya. Tengok hok pakcik tu pegang bakar. Kain pelekat je tuan-tuan. Ha tu, tengok ikat satu kaki eh. Ha. Ni kaki ni, hok belakang tu kerja tarik je. Ha, tengok jatuh dah. Cuma ni silap sikit je. Sebab dia ambil kaki bawah, dia patut kaki atas. Okey, berapa orang dekat lembu? Dua. Yang lain mana? Eh? Ada. Ya lain duduk ni kaki belakang kerja tarik kaki belakang tu satu. Cara tarik tali. Ha, dua orang aja duduk di kepala tuan-tuan. Haji ni kata mudah kaedah ustaz ni. Ha, tak ada lah tuan-tuan. Ni yang penting kaki tu hok belakang tu hok tu kena ramai tarik. Ha, kalau kita tak ada macam sini di kapur saya ni dia ada besi. Sini ha dia ada besi ni, besi elektrik tu. Jadi kita tarik tali kat besi elektrik tu. Tarik tu. Dia lembu ni jangan buat urut wi. Straight. Habis kekuatan. Ha, jadi tak perlu tuan-tuan. Siapa perekat kita nak ikat satu kaki kan. Ha, ni buat dia ambil gambar tumbal dia. Ha tu. Tarik tu. Ha tu dia tengah tarik tu. Ha tu ramai kan. Ha tu.
Dia tarik situ. Yang penyembelih ni berpuluh tahun dia sembelih 4 kaki. Saya ajar orang kampung saya sembelih 1 kaki kak. Dia kata mudah keadaan ni. Jadi buat lepas ni 1 kaki je. Fikirlah tuan-tuan ni nak buat 1 kaki macam mana. Kalau siapa beranilah. Buat apa tutup? Dia kata kesian nanti kan. Tak payah, tak payah tutup. Kaki kanan tu, ya kaki belakang tu kaki alat atas. Tak, kita tarik dia. Nanti saya tunjuk pada kambing nanti. Mana kepala tu macam kalau kita kiblat macam ni, dia nak ada tiar sini satu, tiar sini satu. Kalau tak ada tiar, okey. Tali tu, kepala tu dekat tiar, pas satu lagi tiar kat sini. Jadi tiar ni kita nak tarik kaki, lepas tu kita balik kepada tiar tu. Sore tarik. Sore tarik. Oh ni kita tarik tali. Jadi tak perlulah ramah-ramah. Jadi lembu ni, bila dah kaki kanan alih atas belakang tu straight, kepala straight, dia tak boleh buat apa dah. Tiga kaki tu dia tak boleh nak buat. Jadi penyembelih dua orang pergi kepala. Semelih. Lepas semelih, tahu, buka tali. Sedap lembu tu daging. Lubang ni tengok keadaan. Kalau tak ada lubang, macam pakcik ni dia tak ada lubang. Dia akak kepala. Hok pegang kepala lembu ni pakai tali kain pelekat je. Patut cabut kain pelekat dia tu. Tapi boleh buat tuan-tuan. Ni keedah sebenarnya. Cuma nak tumbel tu yang kita takut tu. Nak tumbel tu mula-mula. Takut kena ni lah tuan-tuan. Ya, saya nak tunjuk gambar. Oh, tak jadi. Tengok. Tu, ayam masuk dalam berdi. Ini saya kata tengok tuan-tuan tengok ayam dalam berdi ni. Semua ayam ni bangkai. Sebab apa bangkai? Semula masuk dalam air. Ayam lemas. Ini bangkai tuan-tuan. Ini dekat coki. Ini dekat coki tuan-tuan. Banglah semula. Pum, masuk. Pas semula masuk terus. Dalam berdi tu. Bangkai lah ayam ni. Masalah kita tahu tak ayam ni? Tuan-tuan tak tahu. Siapa beli je. Ni dia panggil ayam lemas. Ayam ni kalau 20 ekor dalam ni semua bangkai. Sebab dia mati bukan disembelih tapi mati lemas. Ni pun ayam mati lemas ni tuan-tuan. Ni ayam mati lemas ni. Nak bertindih. Ni saya semua saya tak bagi jual ni. Saya tak bagi jual. Pas saya balik. Macam mana? Kita nak buat balik-balik. Nak buat rapasan. Nak buat balik kat Jawi. Ayam berpuluh ekor ni. Busung ayam ni tak dimakan tuan-tuan. Ni tak tahu nampak gambar. Sebab waktu pagi ya. Kita ambil dengan telefonnya. Ni dipanggil ayam lebai putus kepala. Okey. Tuan-tuan tengok tangan kiri penyembelih. Tengok tangan kiri penyembelih. Nampak tangan kiri? Ini zalim. Ayam tu sah atau tak sah? Sah. Tapi perbuatan zalim. Okey, lepas menyembelih dia campur. Kalau campur mati, campur mati, bangkai. Okey, yang kedua. Tuan-tuan tengok tangan kanan pak cik tu, pisau tak pernah dibasuh. Makruh hukumnya. Pisau darah dengan darah makruh, najis. Hukum sah atau tak sah? Sah. Okey, lepas menih, terus orang ni simbah air. Lemah lagi, bangkai lagi.
Macam mana kita nak buat tuan-tuan? Ayam kata ulama, Ibn Qayyim al-Jauzi kata, ayam ni bagus untuk dimakan. Tapi masalah hari ni, ayam isu ni yang kita nak susah ni. Banyaklah tuan-tuan, orang Melayu kita bukan minta maaf lah kan. Dia gunakan benda, orang Melayu kita bagus dah. Tapi bila kita bagi dia, dia buat khianat kita. Lah kali saya malah caput tangan isu ayam. Jumpa saya banyak kali tu, lulak ustaz, saya malah dah pokok kamu. Kan, kamu dah dapat projek untuk buat banner pusat sembelih. Yang mana kita nak bantu Jawi, nak bantu Jakim, nak bantu. Tapi kamu mengkhianati kami. Kan, kami tak suka macam tu. Kalau nak buat, buatlah benda yang betul, kita tak ada masalah. Okey, ni saya sebut tadi yang abang adik-beradik, tiga adik-beradik, satu ada logo halal, satu tak ada. Ini pekerja semua Myanmar. Ini bekas pos saya yang dah pencet. Ini air. Air ni tak pernah ditukar. Dia basuh dengan air mutan najis. Dalam tak cukup dua kalah, air tu ada najis, basuh pisau dan air tu mutan najis. Kan? Pisau akak bersih. Tapi dia tak ada masalah tidak memberikan halal tak halal. Tapi ayam ni kalau pisau tu kotor, pergi pada binatang dia jadi kotor. Bila kotor najis, maka tak sesuai untuk kita makan. Okey, kaedah cuci pisau dia ada dua kaedah. Satu kita atas rupuk, lepas sembelih kita, kalau rupuk tu ada air, tarik pisau. Atau rupuk dia bersih. Ataupun kita ambil air mengalir, masuk. Ataupun kita celup air tangan kita, siram ke pisau. Celup tak apa. Jangan celup pisau dalam air. Yang tak cukup dua kolah. Ah, basuh. Sebab tu, kalau 100 orang yang mari temuduga kan, penyembelih yang nak dapat tauliah dia bertemuduga dengan saya. Saya tak tanya rukuk sembelih, saya tak tanya sunat sembelih, saya tak tanya makruh sembelih, sebab semua dia tahu. Dia mari, saya tanya dia, apa itu air mutan najis? Apa itu mustakmal? Air itu mutlak. Apa kaitan dengan tu? Sebab pokok dia, dia tak tahu air mutan najis, mangan kotor semua. Ah, sebab tu saya bagi penekanan pokok tu. Ha, tuan-tuan tengok ni. Ni. Darah ni, okey. Kalau ikut dalam SOP, ni, tempat yang celup air panas ni, satu jam, proses satu jam kena tukar air baru. Contoh dia guna air ni pukul 8 sampai pukul 9. 9 sampai 10 dia tak boleh guna air ni. Dia kena tukar air. Buat habis air ni, tukar air baru. Air baru ni, dia nak panas, dia mengambil satu jam. Jadi dia rugi. Jadi bila rugi, dia tak tukar air. Kalau 8,000 ayam, 8,000 ayam yang dia masuk air panas tadi, dia tak tukar. Sebab tu, air darah warna merah bertukar menjadi warna hitam. Ha, tuan-tuan cuba tengok. Eh? Ha, tu bulu ayam. Mana merah? Kau mana hitam? Ha, tu bulu ni. Nanti kita tengok gambar. Ha, tu kita tengok bulu ayam tu. Darah mana hitam. Air ni mesti tak boleh tuan-tuan. Ni air mutan najis. Macam mana air mutan najis? Basuh ayam. Tu, air mutan najis. Apa kaitan air mutan najis basuh ayam? Ada kaitan lah. Bukan bab semaya saja nak konsep air mutan najis. Basuh ayam, air mutan najis tak boleh. Peraturan satu jam, satu jam, satu jam. Paling-paling kurang benda ni dia kena ada tiga bagus. Dia guna 8 sampai pukul 9 malam. Okey, ayam. Siap satu jam, dia pindah ke nombor dua. Yang ni basuh cuci, semua basuh-basuh. Keluarkan habis semua bulu, semua bersih. Masuk air baru, panaskan pula. Okey, pukul 11 nanti dia boleh guna balik. Dia ada tiga. Dia guna satu. Ayam sini dia keluarkan setiap hari paling-paling kurang 7,000, 8,000 sehari. 7,000-8,000 dia keluar, dia proses ayam. Air itulah daripada start pukul 12 malam sampai pukul 3-4 pagi. Ayam air itu saja, dia tak pernah tukar. Ha, kilang ni duduk dekat Jinjal. Masuk tempat potong daging babi, dengan pisau, masuk kilang ni lah. Ha, darah tengok. Darah warna merah tukar jadi warna hitam. Contoh cuba bayar dalam kepala kita letak. Kita nak makan macam mana? Tu saya kata tunjuk ni seminggu je tak makan ni kan? Ataupun dua hari je. Ataupun hari ni, oh tak makan ayam lah.
Pak ni kita makan pula. Pak ni pun makan ayam kot ni. Ha, bismillah Allahu akbar lah. Ha, majoriti pekerja sini adalah warga Vietnam dan Myanmar yang tidak Islam lah. Kerja dia proses macam ni. Ha, ni yang ambil gambar ni semua orang Jawi. Kan? Ayam lepas boleh duduk atas lantai? Tak boleh. Tuan-tuan, ayam lemas, ayam lebah putus kepala. Okay, kita tengok ayam pasar Bukit Bintan. Okay, ini lagi ganas boleh ayam. And malam tu ada seorang pegawai JAIS, kawan saya lah, tubuh sedap dia. Malam tu kalau saya tak sabar dia, dia kena tindakan. Dia nak tijuk kepala punya belih, nak tumbuk dia gerah. Saya pun marah juga, tapi kena sabar lah. Oh ustaz, kalau ustaz tak ada malam tu saya tumbuk dah punya belih. Cuba bahaya tengok. Ni tuan-tuan kenal ni Ustaz Ali. Ha, ni saya kata ni. Pernah tengok muka ni? Ni. Eh? Dia yang tahu sebelum ni, dia yang jadi pengajar. Abel nama dia. Ha, dia ni. Dia kerja Jawi, dia pengki dah. Ha. Eh? Ha. Ha, dia pakar sembelih ni. Tahu? Dia pakar sembelih. Ha, tuan-tuan tengok dalam bekas tu. Batu orang kita nak beli ayam, nak tengok kepala tu, ada kepala bersambung. Masalahnya ni ayam, kepala lain, kaki lain lah ni. Sebab nak kepala kan? Bukan bersambung pun. Ha, ni tuan-tuan cuba bayar. Ha, ni ayam Kuala Lumpur lah, ayam Selangor saya tak ada. Kena tanya JAIS lah. Sebab dia bawa JAIS. Ni lagi ganas punya ni. Ha. Ha, lagi ganas punya ni. Ni realiti ni, tuan-tuan. Dua ni dia minta CJ tauliah dengan Jawi, saya tak lagi. Damai saya tak bagi ya. Sebab dia minta CJ, lepas temu duga, lepas tu dia semua keputusan kita tak bagi. Malam besok saya pergi sendiri. Saya pergi jalan lah. Pergi tengok jauh-jauh. Rupa orang ni minta si jalan. Jadi tauliah menyebelih dengan aku. Esok dia mari. Minta maaf tuan. Anak buah tuan tak lulus. Tokat Cina mari. Kenapa anak buah saya tak lulus? Tak? Mana boleh lulus awak semula tak halal. Kami bagi si jalan tu bukan untuk tu. Kamu menggunakan salah kuasa, nanti saya kena tanggungjawab. Saya tak bagi. Jawab tak tahu je sembelih ayam ni. Ha. Ini orang Kuala Lumpur makan lah. Orang Selangor tak makan ayam ni. Kan? Kira selamat lah tuan-tuan. Ha, ni saya kata Kilang Aziz ni. Dengki-dengki. Ya. Dia dekat dengki ayam ni. Tak ada kat mana tak ingat. Okey, ayam ni Azin Sene Berhad. Kau tahu tu Azin? Kan dia ada kedai Azin tu kan? Dr. Daniel ke apa? Okey, ayam dia ni lepas dia sembelih, sebelum masuk air panas dia cabut perut dulu. Ha, dia cabut perut. Ada yang kita tengok pusat sembelih masuk air panas dengan perut-perut. Ha, dia ada beza. Ha, kalau bagi saya kan, dia masuk dalam air panas tu berapa lama? Kalau lama sangat, perut tu jadi tak elok lah. Jadi kalau segi kaedah, ayam dia lagi bagus. Cara kaedah dia tu, bukan ayam dia tu. Silap-silap. Kaedah dia tu bagus. Ha, bukan ayam dia, nanti pakat pergi cari ayam dia. Siapa kata pegawai ni? Ha, saya tak nak. Kaedah dia tu bagus. Mana lepas mulai, sebelum masuk air panas, lepas 3 minit, cabut perut buat. Sebab takut duduk dalam air panas lama, nanti masuk perut tu. Kan? Ha, dia cabut perut dulu.
Ha, ni dia cabut perut. Ha, kita tunjuk gambar. Ha, ni toket dia ni. Ya? Ha, baru dia masuk air panas. Syarat dia sebelum dia nak buat, dia nak buat tu okey tuan-tuan eh. Batu ayam lepas semelih semua masuk ais. Itu kaedah semua. Yang ada logo halal semua masuk ais. Ha tu. Ni ais sejuk ni, sejuk ni air ni tuan-tuan. Ini ais sejuk. Okey, saya nak tunjuk satu lagi video di Johor. Yang tuan-tuan kata tadi kan? Mana? Ha, ni dekat Johor. Ha, tengok. Ni kilang dia kan? Ni orang Jawi lah. Kita nak masuk sini kena pakai baju doktor. Semua kaju ni. Nak pergi melawat kan? Dia peraturan dia. Ha, semua. Kalau ayam ni, kalau ayam yang bergantung ni, yang masuk dalam air panas, Brunei tak terima ayam ni. Brunei, dia menerima ayam KFC saja, ayam mas. Sebab ayam mas disembelih, maksud saya buat pematawa tak boleh ambil gambar. Eh. Ayam mas, dia masuk ayam tu dalam benda yang bulat besi, dia masuk dalam tu kepala ke bawah. Dia tak, kalau Brunei, dia tak nak ayam yang keadaan setani. Nanti saya tunjukkan keadaan setani pada tuan-tuan. Ni semua saya nak tengok cara pengaliran air. Okey, air dia ni bagus tak bagus kan? Dia asing, mana bulu akan pergi, mana air akan pergi. Ni dekat Johor. Pontian Johor kan? Nah, perut pergi tempat lain. Ah ni. Ah ni. Air ni roh ni, ni dia proses jadi warna ni. Putih. Boleh minum balik air tu. Tapi saya tak minum lah. Kan? Ha, tu dia panggil kaedah istihalah. Oh, tak aduk situ. Tak, eh? Ha, ni dia panggil kaedah istihalah ni. Kan? Okay, saya nak tunjuk sikit. Okey, okay. Kita dah habis. Eh? Ada nikah kahwin? Okey, okey, okey. Last kali, kan? Eh? Saya tunjuk video, ya. Lepas tu kita tamat sekejap. Okey, ni saya nak tunjuk. Ha, ni tuan-tuan tengok. Oh, tak nampak sebelah sana. Lepas tu kita pergi pasal semula, okey? Saya nak tunjuk video sekejap. Eh, tak boleh. Sebelah ni. Okey. Okey, eh? Kita tengok sikit last. Okey. Batu tuan-tuan tengok kan? Okey, ni ini dia panggil kan? Ini dia panggil stunning. Air ni dia ada elektrik ni. Dia masuk dan ni kepala tu masuk dalam air, dia ada kejutan ke elektrik. Elektrik tu tak boleh tinggi sangat suhu. Kan? Kalau kita spot check metal dia tinggi, kita istilah dia bangkai. Okey. Lepas tu tuan-tuan sekian kan? Okey, tuan-tuan tengok di bawah ni ada ayam. Dekat bawah tu ada ayam. Ayam tu tak disembelih. Ha, ni bagus ni kan? Dia ada sistem macam ni. Lepas terusnya dia ada kat sini ni, dia ada checking. Di belakang ni dia ada checking. Checking ni untuk buat spot check putus tak putus. Kalau kita pergi buat pematawa, checking tu tak putus. Eh, tak ada bahagian checking, bahagian check tu dia kena KIW, cik jalan. Dia kena ada bahagian checking. Dan sebab nak semok ni, sebelum masuk air panas ni. Ha, sebelum air mana ni, kena ada. Sebab tu payah nak dapat logo halal ni. Ha, kan? Okay? Ha, ni, ni dekat Johor lah tuan-tuan eh. Ni dekat Johor eh. Ni dekat Pontian lah. Okay, jadi saya dah tunjuk bagaimana nak buat nombor korban. Rasa saya itulah sikit sebanyak yang saya boleh cerita pada pagi ni. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang lemah daripada saya sendiri, dan saya sudah hanya 8 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.